Kita mulai aja ya. Ya. Sambil menunggu Kaseto, kita sambil berjalan karena waktu sudah hampir mau jam 10, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara pagi ini yaitu kegiatan webinar kajian buku Psikologi Pendidikan dengan Pendidikan Teori-teori Baru dalam Psikologi karangan Kaseto. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang telah hadir. Singkat kata, perkenalkan nama saya Burhanuddin sebagai Marketing Perwakilan Jakarta. Sebelumnya memasuki acara pada inti ini, Alhamdulillah tidak telah hadir beberapa para narasumber kita dan Ibu moderator yang akan saya sebutkan satu persatu Untuk Ibu Dr. Ade Ipa Murti MSI Beliau itu sebagai dosen fakultas psikologi Universitas Pancasila Selamat pagi Ibu Ade Yang kedua itu narasumber kedua Ibu Ina Ibu Ina Nirmala MPD Beliau itu sebagai ketua prodi Studi PAUD Universitas Singapura, Bangsa, selamat pagi, Bu. Kita ya, pagi, sudah membuat pagi, acara pagi. webinar dua kali, Bu. Ya, ini yang kedua ya, kali, Bu. Ya, Allah. alhamdulillah, Sehat terus, Bu. Ya, terus yang amin. ketiga itu narasumber kita, yaitu belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan atau dalam ini, yaitu Bapak Dokter Seto Mulyadi. MSI Psikolog. Beliau itu biasa dipanggil dengan Kaseto. Beliau sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI. Nah, yang keempat itu sebagai moderator kita yang Ibu Ibu Yuna, Ibu Yuna Tresna Wahyuna ya. Ibu Yuna Tresna Wahyuna SSM Home. Betul Bu ya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Takut salah ah. bu. <laughs> dan, dan yang saya hormati yaitu para hadirin yang saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita diberikan selalu kesehatan, itu kesehatan jasmani ataupun rohani. Singkat kata itu saja yang bisa saya sampaikan untuk acara pagi ini saya serahkan kepada Ibu Yuna untuk memandu acara eh, kajian buku psikologi pendidikan dengan pendidikan teori-teori baru dalam psikologi. Sebelum saya serahkan ke Bu Yuna, untuk para hadirin pun, ini saya pegang buku kaseto. Nah, buku ini sudah masuk cetakan ke... Nah, sudah masuk cetakan keempat. Buku ini sebelumnya covernya itu warna putih sekarang sudah warna kuning, bisa chat ke kolom chat untuk info pemesanannya. Nah, ini buku ini cukup best seller juga nih, karena buku ini ada di semester ganjil maupun di semester genap nih. Buku ini, buku yang sangat luar biasa ini, nah, itu para hadirin yang ingin memiliki buku bisa di kolom chat uh, khusus untuk hari ini mendapatkan ongkos free, ya itu loh. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Yuna. Mangga, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih, Mas Burhan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Ini saya ada di Karawang, cuacanya sedang hujan, dan alhamdulillah sejuk, ya. Dan mudah-mudahan semua rekan-rekan juga sehat, walafiat, karena uh, insya Allah di pertemuan kita hari ini akan menambah imun kita, ya, lebih positif. Jadi, lebih bahagia karena, karena kita akan bertemu dengan para narasumber hebat dan sayang. Kalau seumpamanya kita uh, habiskan waktu, gitu ya, uh, tidak serius, maka kita perlu menyimak dengan sangat baik. Ya, terima kasih, Mas Burhan, untuk waktunya sebagai MC yang sudah uh, memberikan waktu untuk saya sebagai moderator. Dan hari ini, alhamdulillah, saya sangat uh, bahagia sekali karena saya uh, bertugas sebagai moderator dan perkenalkan nama saya Yuna Tresna Wahyuna, atau biasa dipanggil Miss Yuna. Um, dan hari ini tugas saya sebagai moderator akan memandu para narasumber hebat ini. Nah ini sebuah kehormatan bagi saya pribadi karena um, pa, narasumber pertama ini dari Universitas Pancasila. Wah ini Ibu Doktor Ade Iva Murti MSI, beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Wah luar biasa. Selamat pagi Ibu Ade Iva Murti. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya panggilnya apa Bu Ade, Bu Iva? Nah eh, biasanya Bu Iva. Bu Iva ya, baik. Bu Iva atau Bu Iva? Ya. Terima Bu kasih juga. Bu Dokter. Iya. Dan narasumber kedua kita adalah Bu Ine Nirmala. Nah uh, untuk lengkapnya Ibu Ine Nirmala MPD beliau adalah ketua program studi Piaud dari Universitas ya, Singapura Karawang. Bagaimana ya. kabarnya Bu Ine? Alhamdulillah sehat miss Yuna. Alhamdulillah ini Karawang suaranya sudah mulai ini. adem ya. Iya betul karena uh, cuaca juga uh, ekstrim ya. Iya. Kemudian, mudah-mudahan kita bisa menambah imun nih setiap hari Bu dokter ya, ya. Ade, Bu Iva. Insyaallah, insyaallah ya. Insyaallah harus bisa. harus. Betul. Kita saling menyemangati nih hari ini karena memang kondisinya sekarang hampir masuknya ke klaster keluarga ya. Jadi satu yang terkena flu kadang menyebar kemana-mana. Jadi kita hari ini kita berkumpul saling menguatkan dan kita menambah imun. Dan insyaallah para pemateri ini, para narasumber hebat ini. Uh, kalau uh, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua bisa melihat di YouTube. Ini luar biasa. Ini sudah banyak sekali karya-karyanya. Uh, Dokter Iva juga sering menjadi pemateri. Kemudian uh, Bu Ine juga. Ini luar biasa. Beliau juga punya akun YouTube dan media sosial tentunya nih. Dan di sini juga sudah banyak ya para mahasiswa dan rekan-rekan uh, semua. Dari para guru, ya, pendidik, dan juga ternyata ini uh, ada juga dari ibu rumah tangga ada juga nih, Bu Dokter Iva, Bu Ine, nih luar biasa, peminatnya ya. Kita semua ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. <laughs> iya betul ya, dan bapak rumah tangga nih yang uh, sekarang WFH. Uh, baik, uh, Mas Burhan, apakah Kak Seto sudah hadir? Suaranya masih belum terdengar Mas Burhan? Ya. Ya. Kak masuk 10.30, Ibu. Oh baik. Beliau itu. Oke. Okay. Hmm, karena baik. nanti uh, kita langsung ke itu ya. Baik, kita akan langsung ke narasumber pertama kita ya, uh, Bu Bu Dr. Ade Iva Murti. Kita akan um, mendengarkan ya teman-teman semua, ibu dan bapak serta rekan-rekan semua di acara webinar kajian buku psikologi pendidikan ini. Dan kita lakukan melalui virtual di hari Rabu 23 Juni 2021. Dan nanti insya Allah Bu Dr. Iva ini akan memperkenalkan diri mungkin ya bagaimana perjalanan selama hidupnya dan nanti kita akan menyimak semua ilmu-ilmu hebatnya jadi uh, tolong tetap uh, ada di sini ya bersama-sama kita menambah imun yang seperti tadi kita sampaikan dan insyaallah beliau ini uh, sangat ahli dengan ilmu yang akan kita dengarkan baik waktunya Bu uh, Bu Iva hanya 30 menit karena nanti tanya sesi tanya jawab akan dilakukan setelah uh, pemateri semua pemateri selesai. Baik, waktu uh, saya persilakan kepada Ibu Dr. Ade Iva Murti, MSi. Kalau, eh uh, Mbak Yuna kalau saya enggak eh siapa Miss Yuna ya? Maaf Miss Yuna kalau saya tidak pertama bisa ya Mbak Ina dulu. Di... Apakah bisa uh, Mas Burhan? Nah, ya, nah dengan Mbak Ina karena ternyata saya harus mengirimkan sesuatu. Mohon maaf. Oh iya iya. Ada oh, ya, oh, ya. baik sebentar. Baik, Tapi saya Bu tetap Dokter. di sini. Ya, ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Ina. Saya ya. salam Mbak Ina langsung. Langsung. Iya ya. Akan saya ya, sampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf. Iya, iya baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Uh, ya, 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 kami serahkan ya kepada narasumber hebat kita nih wah tepuk tangan nih untuk Bu Ine luar biasa beliau adalah korprodi piaut dari Universitas Singapura Bangsa ini mahasiswanya sudah banyak juga jadi beliau ini uh, memang sudah sangat familiar ya, tentunya dengan anak-anak usia dini ya jadi kita sama-sama belajar bagaimana menjadi pendidik, bagaimana menjadi eh, pendidik di sekolah, di rumah, gitu ya. Tentunya sekarang di zaman WFH seperti ini, jadi belajar juga di rumah. Baik, Bu Ine Nirmala, silakan waktunya saya persilahkan. Ya, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih, Miss Yuna. Ya, meskipun suara saya juga merdu-merdu gitu ya, di pagi hari yang uh, mendayu ini ya alhamdulillah terima kasih ya Allah atas kesehatan, keselamatan ini ya, yang selalu melindungi kami semua. Salawat, serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kesempatan yang berharga ini saya uh, kali keduanya diundang oleh uh, uh, penerbit ya. Uh, untuk uh, apa namanya menjadi narasumber bedah buku lagi nih ya. Kali ini kajian buku psikologi pendidikan. Terima kasih Pak Burhan, kemudian tim Raja Grafindo, Insya Allah sukses selalu ya. Kemudian Bu Dr. Iva Murti dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kemudian mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga Universitas Pancasila. Uh, Miss Yuna juga beliau concern di bidang pendidikan anak usia dini meskipun home base-nya itu dosen bahasa Inggris ya. Iya betul. Kemudian beliau juga ada TK Big Kids ya. Kita juga insya Allah tahun ini uh, riset bareng tentang lokal wisdomnya Karawang mudah-mudahan lancar ya tahun ini kita riset bareng. Kemudian juga saya mau menyapa juga teman-teman, ini rekan dosen juga ada yang join Zoom meeting kali ini, kemudian juga bapak-bapak ya yang sangat concern nih di dunia PAUD yang sedang WFH ya. Kemudian satu kesempatan baik ini kita manfaatkan meskipun sekarang memang kita keadaan mencekam kembali ya seperti gelombang kedua ini COVID-19 dengan varian baru kita sama-sama saling berdoa dan juga uh, kita sejenak ya mendoakan almarhum keadaan Nang Sasongko beliau sudah uh, banyak berkiprah di dunia pendidikan anak usia dini insyaallah almarhum Husnul Khotimah amin ya robbal alamin ya atas jasa-jasanya kemudian juga atas uh, kiprahnya untuk guru-guru PAUD tidak hanya di Karawang tapi di nasional ya amin ya robbal alamin amin 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 ya robbal alamin ya uh, mohon izin untuk share screen siapa nih hostnya Pak Burhan atau siapa ya ya Mas Burhan ya sudah bisa. Iya. Oh saya sendiri ya berarti. Enggak dari sini. Dari oh, sini ya. Ya ya terima kasih nih mahasiswa juga banyak bergabung ya. Sekarang eh pekan-pekan mudah-mudahan tidak jenuh ya. Kita disuguhi oleh zoom meeting terus-terusan karena memang uh, begini kondisinya ya. Kami harap maklum dan tetap bahagia itu ya, Miss Yuna punya banyak resep nih tentang gimana nih caranya untuk meningkatkan imun ya teman-teman teman-teman yang misalkan juga tertarik untuk membahas hal-hal lain ya selain kita konsen di psikologi anak atau di pendidikan anak usia dini bisa ngobrol juga nih ke Miss Yuna karena pakarnya. Montessori nih, ya, di Karawang, Islamic oh. Montessori ya. Iya, terima ya. kasih Bu Ine. Ya, ya uh, Miss dan teman-teman semua, uh, Bapak-Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah bergabung di Zoom Meeting ini. Ya, saya memperkenalkan diri kembali, uh, saya lulusan D2 PGTK UPI Bandung, S1 dan S2-nya juga kebetulan konsentrasi UPI Bandung, dan Alhamdulillah tahun ini diberi kesempatan untuk melanjutkan lagi studi S3 di PAUD Universitas Negeri Jakarta mohon doanya ya. Mohon doanya Saulah untuk lancar, sukses, sukses dan tentunya lulus tepat waktu ya. Amin. Ya, ya <tuk> cita-citanya sih inginnya menjadi apa? Guru besar atau profesor ya, satu amin, amin. satu satu pencapaian maksimal ya. Iya. Ya, kita jangan-jangan pernah Uh, bermimpinya sedikit-sedikit tapi ha harus ha harus besar, bermimpi besar ya. ya lebih tinggi. Jadi ya. untuk memajukan Karawang dan juga untuk memajukan uh, PAUD di Indonesia ya. ya, Insya Allah akan berjalan dengan tepat waktu lulus ya. Amin. <laughs> Amin. Saya juga diamanahi uh, sekarang ini ketua program studi dan dosen di prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Singapura Bahasa Karawang. Jawa Barat Karawang itu dekat Bekasi dekat Cikarang ya ini universitas satu-satunya negeri di Karawang ya yang mulai naik peringkat ke nasional dan internasional ya Amin. dengan tentunya publikasi uh, dan juga kiprah para dosen ya, di Unisika ini kemudian juga saya koordinator wilayah Jabar Banten dan DKI di perkumpulan Prodi Piau Indonesia dan juga anggota bidang pelatihan dan pendidikan Ikatan Alumni UPI Bandung ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga selalu promosi ini tentang prodi saya. Silakan teman-teman bisa add Facebook-nya Piaud Unsikaniu, kemudian Instagram dan juga YouTube-nya. Eh, karena apa namanya? di sana banyak karya-karya mahasiswa, kemudian karya-karya dosen yang selalu saya sharing, ya insya Allah bisa menambah apa namanya keilmuan dan pemahaman kita ya, juga menambah inovasi dan kreativitas para guru-guru PAUD ya. Ya selanjutnya. Ya ini satu kehormatan bisa satu flyer nih dengan para narasumber hebat ya tidak tidak kepikiran nih bisa menjadi apa menjadi narasumber di kajian buku psikologi pendidikan kaseto karena beliau kan uh, tokoh dan pakar ya pendidikan anak usia dini dan juga satu apa namanya satu panutan nih bagi kita ya teori-teorinya juga buku-bukunya banyak dipakai kemudian menjadi motivasi nih bagi para kaum laki-laki khususnya ya bahwa tidak alergi bahwa laki-laki itu bisa berkiprah di dunia paut. ya ya e, contohnya saja kita di pendidikan Islam anak usia dini ada lima mahasiswa laki-laki ya Masya Allah. yang sekarang Masya Allah. iya betul miss ada lima mahasiswa laki-laki yang Alen. patut kita lestarikan iya patut <laughs> kita lestarikan ya bahwa ini kan e, bukan masalah gender bahwa guru PAUD itu harus selalu perempuan ya. Tapi laki-laki juga bisa berkiprah di dunia PAUD tidak hanya menjadi guru ya. Bisa edupreneur, kemudian juga bisa apa namanya untuk penulisan buku ya seperti itu. Selanjutnya, nah buku psikologi pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk para mahasiswa dan eh, ini merupakan edisi kedua ya. Setelah ini dan juga cetakan keempat ya. Karena apa namanya? selalu sold out ya. Ya alhamdulillah ini se edisi kedua ini banyak materi-materi yang diperlukan untuk guru dan dosen tentunya tentang psikologi pendidikan ya. Di dalamnya ada 11 Uh, bak ya, sebentar maaf dulu. Oke okay, baik, sambil menunggu Bu Ine, ini saya juga bisa menunjukkan uh, untuk bukunya seperti ini, ya, bukunya kaseto uh, psikologi pendidikan. Jadi ada uh, tadi yang sudah Bu Ine sampaikan. Ada sebelas pembaha, pembahasan, ya. Sebelas bab termasuk di dalamnya itu nih. Sekarang eh, sedang ramai-ramainya homeschooling, ya. Nah, di sini pun ada eh, bagaimana kaseto menjelaskan mengenai homeschooling itu sendiri, termasuk eh, beberapa teori. Ya, silakan. Ya, ya. Ya, terima kasih, Miss. Betul, ada sebelas bab yang bukunya juga ya cukup lah ya untuk bacaan mahasiswa karena kan mahasiswa kan nggak mau yang tebal-tebal tuh termasuk kita juga ya terkadang susah sekali untuk me menyempatkan waktu satu hari dua jam atau satu jam itu untuk membaca ya sangat susah sekali ya ketimbang membaca novel atau komik yang banyak gambarnya itu tidak dipungkiri loh orang dewasa juga senang kan yang banyak gambar dan warna gitu ya Iya, iya di sebelas bab ini yang banyak dibutuhkan untuk pemahaman kita sebagai guru dan dosen. Yang pertama, tentunya pengertian pendidikan dan psikologi pendidikan secara umum dan kontemporer dan juga yang klasik gitu ya. Kemudian ada teori belajar, belajar bermakna. Nah di sini ada berbagai macam teori-teori belajar dari para ahli yang kemudian juga bagaimana caranya kita menciptakan apa namanya meaningful learning ya atau belajar yang bermakna untuk anak. Karena yang bermakna itu sudah pasti uh, gampang diingat sampai anak itu dewasa ya. Bagaimana cara menciptakan pembelajaran bermakna itu yang anak terlibat ya. Panca indranya, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, apa yang ia pegang ya. Uh, kemudian apa yang ia dengar, nah itu sangat bermakna apabila anak terlibat secara langsung ya. Dan juga ada pembelajaran dengan pendekatan proses ya. Nah yang ketiga ini sekolah rumah atau homeschooling. Dulu ini uh, satu kontroversi ya, kenapa sih ada sekomunitas gitu kan keluarga yang sangat konsert sekali ke sekolah rumah atau homeschooling, ternyata kita semua sekarang dengan adanya pandemi ini kita semua homeschooling semua nih, ya. Jadi bisa uh, terlibat juga di sekolah bagaimana sih caranya kita bersama-sama dengan sekolah dan guru untuk uh, apa namanya membimbing anak, ya, membimbing anak dan mengajarkan. Ternyata emang, memang menjadi orang tua itu tidak semudah yang kita pikirkan waktu saat kita sebelum menikah gitu ya. Menikah, punya anak, kemudian semuanya berjalan uh, seperti semestinya ya, ternyata banyak tantangan yang justru kita harus banyak belajar dari situ ya. Saya juga mengakui dari dulu S apa? D2, S1, S2, bahkan sekarang mau S3 mengambil uh, keilmuan PAUD dengan anak 2 ya SD kelas 4 dan kelas 2 masih harus banyak belajar tuh. Masih harus banyak belajar ya. Jadi jangan sampai jangan sampai wah pasti tuh yang uh, sudah profesor PAUD gitu ya. Uh, anak-anaknya seperti halnya kita di teori dan buku gitu ya, tapi kita di lapangan lebih fleksibel ya dalam mengajar dan pembimbing anak ya. Dan itu pasti ada ilmunya ya tidak hanya asal ya memberikan uh, pemahaman kepada anak. Kemudian yang bab 4 itu ada internalisasi ilmu pengetahuan, kemudian ada value nih ada nilai-nilai karakter ya. Yang kita apa? eh uh, ada 18 nilai karakter untuk anak-anak nah -anak, ini sebagai revolusi mental nih. Di mana caranya kita membangun nilai-nilai karakter yang uh, sudah banyak hilang ya di tengah-tengah kita ya dengan gempuran banyak apalagi sekarang anak-anak kalau tidak megang handphone satu menit saya sangat susah bagaimana caranya kita bisa bijak ya memfilter semua eh, apa namanya informasi baik informasi yang sifatnya hiburan ya atau pendidikan juga kita harus selalu memfilter ya karena sekarang sudah tidak bisa membedakan tuh mana yang berita benar atau berita bohong atau hoax itu ya. Kemudian ini interaksi orang tua dan anak. Gimana nih ibu-ibu karir sekaligus ibu-ibu rumah tangga agar interaksi orang tua dan anaknya bisa terjalin. Nah, ini di sini ada ya. Kemudian perkembangan kognisi menurut Piase dan Vygotsky, ini dua tokoh yang sudah sangat familiar sekali nih di tengah-tengah kita di pasti guru-guru PAUD juga sudah um, banyak membaca ya karena teorinya sudah mendunia. Kemudian intelijensi dan kognisi, metakognisi, kemandirian belajar, kreativitas dan kurikulum ya. Ya next ya, nah ini pasti semuanya sudah mengetahui tujuh karakteristik anak usia dini nih. ini saya ambil dari teorinya Richard de Kelloch ya. emang de eh, ini kan, dia juga ada penelitian tentang gambar rupa anak. jadi dia meng me me mengumpulkan seribu lebih gambar anak-anak usia dini dan sama dia diidentifikasi gitu ya. Kemudian kita lihat karakteristik anak usia dini yang pertama itu unik ya. Tidak hanya anak sih, kita juga kan unik ya. Meskipun eh, kembar identik, pasti ada keunikan masing-masing ya. Dan unik itu berarti kan ti tidak sama gitu, tidak sama ya. Allah sudah menciptakan manusia dengan sempurna, mungkin ya sempurna gitu ya. Dari sidik jari aja kita itu uh, umat manusia itu beda semua gitu. Begitu Allah maha besarnya gitu ya menciptakan manusia dengan sempurna, mempunyai akal dan pikiran ya. Kemudian anak-anak juga bukan robot, bukan miniatur orang dewasa. Dia bersifat unik dan sudah mempunyai potensi yang luar biasa ya. Kita sebagai orang tua dan orang dewasa justru jangan sampai melemahkan potensi itu, tapi sebisa mungkin menambah dan mengembangkan apa yang sudah Allah anugerahi kepada kita semua. Nah kita ya, nah itu harus ada ilmunya ya. Kemudian anak-anak itu mempunyai curiosity atau apa namanya uh, banyak keingintahuannya, iya keingin hmm. ya. Ya. penasaran atau kalau sekarang sih kepo nya banyak gitu tapi curiosity ini um, memang satu anugerah terbesar juga ya karena dengan dengan adanya rasa ingin tahu kita banyak belajar ya jangan sampai kita senang aja tuh melihat anak di kelas diem gitu kan nggak pernah ngomong gitu kan nggak pernah apa gitu kan diem gitu wah Semuanya nih murid-murid saya nih, diam semua gitu kan. Nah, justru itu bahaya itu. Anak-anak harus banyak geraknya, harus banyak rasa ingin tahunya, banyak ngocehnya, banyak tanyanya gitu. Memang itu satu keunikan dan karakteristik anak ya. Kemudian sebagai makhluk sosial, ya inginnya selalu berteman gitu kan. Harus ada teman ngobrol ya. Kita sebagai eh, apa namanya manusia pun seperti itu kan ya. Kemudian juga teman sebaya sangat berpengaruh ketimbang orang tuanya apalagi dengan figur guru ya sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang ia pelajari gitu ya. Kemudian egosentris nih. Coba lihat kalau ego ya masalah egosentris melihat satu permasalahan hanya di sudut pandangnya saja, atau ada keakuannya. Ini mainan aku, ini buku aku, ini ibu aku, ini barang-barang aku. Semuanya keakuannya muncul ya pada usia tiga sampai enam tahun, sangat dominan, atau barangkali juga kita sebagai orang dewasa, egosentrisnya itu masih ada ya, memang wajar karena itu. Uh, ada ada kecenderungan pada pada tahap uh, atau tugas perkembangannya keegoannya belum tersampaikan atau belum terpenuhi secara maksimal ya. Jadi emang egosentris ini satu ciri yang khas pada anak ya. Semuanya dilabeli aku. Mainannya punya aku. Temannya hanya boleh main sama aku ya. Kemudian imajinatif ya. Kayak dengan fantasi. Jadi, kita sah-sah aja tuh melihat anak menggambar lingkaran terus kita nanya, "Itu gambar apa? Itu gambar pesawat, itu gambar rumah Bu Guru, itu gambar apa, boneka Bu Guru." Nah, itu sah-sah aja ya. Jadi, imajinatif anak memang sangat tinggi. Makanya, pembelajarannya itu harus bisa menstimulasi eh, fantasinya dengan cerita-cerita dengan dongeng anak-anak kan 3 sampai enam tahun senangnya dongeng-dongeng yang fiksi gitu ya pak seperti unicorn atau apa atau cerita-cerita yang memang kita menggambarkannya seperti bisa terbang atau apa gitu ya nah karena anak kayaknya dengan imajinatif ya ya kita berstimulasi dan memfasilitasinya dengan banyak menyediakan lingkungan yang kaya ya yang enrichment gitu yang eh, lingkungan yang bisa menstimulasi atau merangsang daya imajinasi anak. Anak-anak juga sah-sah aja bermain peran di kelas dengan menggunakan berbagai macam media. Bermain perannya juga ada yang dia me, apa, menggunakan miniatur-miniatur, boneka gitu ya atau kita sebut bermain peran mikro atau makro, dia memerankan sendiri. Saya memerankan menjadi dokter. Dengan baju dokter seperti apa, ya? Saya memerankan sebagai bu guru. Bu gurunya seperti apa? Karena anak-anak belajar dari lingkungannya, apa yang ia lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, bu gurunya seperti itu dia bisa menirukan, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibunya perilakunya seperti apa itu bisa menirukan, ya. Tapi kadang kita sebagai orang tua dan orang dewasa suka menyalahkan, kok si anak begini ya? Padahal kita pun sama. Kalau marah suka teriak-teriak, kalau kesal suka banting-banting misalkan ya. Ya begitulah ya, sebagai orang tua harus banyak sadar diri ini. <laughs> Karena merupakan cerminan nomor eh, satu ya, atau madrasah eh, ula ya, di, di rumah ya. Kemudian daya konsentrasinya pendek, rentang konsentrasinya sampai 10 menit saja karena lebih banyak ke distract dengan hal-hal lain ya. Jadi merupakan jadi apa tanggung jawab kita bersama juga dan kita harus kerja keras nih sebagai orang tua dan guru bukan hanya dalam pembelajaran di kelas yang gimana ya anak-anaknya baru lima menit saya ngejelasin udah bubar baru saya lima menit ngejelasin ada yang lewat misalkan siapa atau ada teman yang baru masuk terlambat wah sudah konsentrasinya udah buyar ya gurunya udah kesal aja tuh ya gimana caranya nah itu kan ada ilmunya ada triknya ya atau kadang-kadang kita lagi menjelaskan ya dengan posisi 20 anak di kelas ada pesawat lewat atau atau tadi itu ada siapa ada ada ada, ada uh, Badut lewat dengan musik yang kencang atau tadi gitu ya, apa monyet. Yeah, ya. Yang betul, apa yang, Ya, yang yang lewat. Jadi semua perhatiannya ke sana, ya. Emang anak-anak tuh harus ada triknya juga tuh. Gimana caranya kita menyajikan pembelajaran dalam rentang waktu konsentrasi yang pendek, 10 menit, ya. Tapi sudah bisa tersampaikan semuanya, ya. Ya karena anak-anak usia 0 sampai 8 tahun ini ada yang namanya masa belajar yang potensial atau golden age itu ya. Jadi bagaimana caranya kita memfasilitasi ya karena sesungguhnya Allah sudah memberikan potensi-potensi uh, yang banyak ya untuk kemajuan anak-anak kita gitu. Ya, terima kasih ya Allah gitu ya. Dengan kita juga pemahaman dan keilmuan yang sangat terbatas, tapi kita juga banyak mau belajar bagaimana caranya mengoptimalkan potensi ini agar nanti uh, di jenjang-jenjang selanjutnya anak uh, apa namanya? bisa kita berikan yang terbaik gitu ya untuk mereka. Ya, selanjutnya. Nah, ini implikasinya apa tadi setelah kita melihat Eh, karakteristik anak ya, ya ini langsung berhubungan dengan peran apa sih? Ini saya mengambil dari teori Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan bahwa ada tiga hal yang sangat berpengaruh, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat apalagi di masa sekarang ini ya, ini sangat nyata gitu ya bahwa Masyarakat dan keluarga ini sangat berperan penting, tidaknya sekolah. Kadang saya saya juga sebetulnya, uh, kalau pas lagi ini ya lagi apa namanya, karena kita ada kerjaan. Misalkan, ayo ah, udahlah, kita titip ke gurunya aja. Ya udahlah, nanti gampang lah, anak-anak mah gitu kan. nitip aja lah ke gurunya atau ke guru lesnya. Nah, itu kan, tapi sekarang gimana caranya kita menyumbangkan? Uh, ide dan pikiran kita untuk sekolah dan untuk pemerintah gimana sih yang seharusnya nih dalam uh, permasalahan ini agar anak-anak juga tidak dikorbankan gitu ya nah ini anak-anak uh, selalu butuh pendidikan pengajaran pelatihan dan pembimbingan yang maksimal dari orang tuanya gitu ya ini di dalam tripusat ini ada pendidikan ya pendidikan itu kan mengacu ke pengajaran. Kalau pengajaran kan bukan hanya transfer ilmu ya, atau knowledge-nya aja ya, tapi juga ada harus ada pembimbingan. Karena di pembimbingan itu ada self value atau nilai-nilai karakter apa nih yang akan ditanamkan ya. Kemudian ada pelatihan atau skill. Anak-anak usia PAUD harus banyak gerak nih. Gurunya nggak bisa duduk diam aja begini. Ya, saya juga dulu, cita-citanya jadi guru PAUD karena emangnya menyenangkan ya di sekolah itu, kayak gampang gitu kan, pagi-pagi, senam, bareng, atau main musik gitu ya. Tapi pas sekarang, sekarang kok bebannya banyak juga gitu kan? Wah, enak nih pulangnya jam 10 gitu ya, Miss? Ya, meskipun jarang ya. pulang, piknik karena gratis banyak ya, Bu? Ine. kenapa piknik gratis gitu ya? Nah, iya, piknik gratis. Wah enak ya jadi guru paud gitu ya. Ya meskipun selerinya juga kan. Iya. Sabar, jujur, tawakal ya. Hmm, betul. <laughs> kemudian juga ini imbasnya juga kepada aspek perkembangan motoriknya. Kemudian bahasanya, seninya dan kognitif. Dan juga nilai agama dan moral ya. Cukup itu ya ada lagi nggak sih? Seperti cukup ya. Nah, oh, selesai. Ya, obatnya sudah, sudah, sudah selesai nih ya. Uh, semoga nanti kalau yang kurang-kurangnya kita bisa berdiskusi bersama ya. Iya. Karena intinya di buku Psikologi Pendidikan ini sudah bisa menjawab semua tuh apa yang tadi kita diskusikan tentang implikasi ya yang tri pusat pendidikan itu ya bahwa uh, keluarga kemudian uh, sekolah dan juga masyarakat sangat berperan penting bagi aspek perkembangan anak uh, ke depannya itu ya. Iya. Mudah-mudahan ini pada pesertanya nggak pada ngantuk ya? Nggak ya, nggak. Kan kita lagi mengisi imun ya, imun lebih positif. Ah. <laughs> Uh, ya. Ada itu nggak apa, miss ada 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 games kecil lagi tuh <laughs> untuk apa? Di, ini masih penuh. Kita dipandu coach uh, coach Yuna nih. Masya Allah. <laughs> Oke, okay. ini sebenarnya mental healing nih sebetulnya ya self healing Iya betul nih. Ya karena uh, banyak sekali Ibu Ine untuk sekarang-sekarang uh, ini jangankan yang memang terkena. COVID gitu ya, yang tidak positif COVID, tapi yang memang rutinitas begini tiap hari yang biasanya bisa keluar, tapi ini tidak bisa keluar itu uh, membawa efek yang tidak sangat tidak baik nih, karena beberapa mahasiswa juga banyak yang curhat uh, butuh sesi itu gitu, self healing, masya Allah. Jadi uh, ini sebetulnya dari yang Bu Ine sampaikan ini salah satu self healing juga ya dan ref, refleksi diri juga nih sebagai iya para... betul refleksi diri sebagai orang tua nah, dan guru iya iya betul bu ine ini sebagai refleksi jadi kadang kita ini menganggap anak unik gitu ya e, dan malah menganggap e, mereka itu yang harus mengikuti kita sebagai orang dewasa jadi istilahnya begini kamu e, masih kecil jadi kamu harus ingat harus ngikutin nih yang lebih tua nih gitu tapi ada di usia anak-anak itu yang sebetulnya kita e, kalau di sekolah nih ya, saya pribadi nih kalau saat observasi itu malah kita itu banyak belajar dari anak-anak gue. Itu ya. Belajar kalau di Montessori itu kan kelas Montessori semua aparatus Montessori disiapkan hanya satu. Jadi mereka itu harus bergantian. Nah, kalau semuanya mereka mau ambil e, salah satu aparatus di rak gitu Uh, sedang dipakai oleh temannya jadi dia harus bersabar gitu kan dan itu yang memang uh, kita melatih coba kita lihat nih bagaimana reaksinya dia ketika dia membutuhkan uh, sesuatu dari uh, apa tapi gitu maksudnya sedang digunakan oleh temannya Nah itu salah satu pelajaran buat kita termasuk yang ada menarik sekali ya uh, dari tujuh karakteristik itu saja saya mendapatkan banyak insight Bu Ine. Jadi dan termasuk Ki Hajar Dewantara ini juga sahabatnya dari Montessori ini bahwa keluarga sekolah berhubungan dengan masyarakat ya karena di Montessori juga apa ada lingkungan yang disiapkan gitu. Nah ini ya untuk tadi yang tadi Bu Ine sampaikan butuh Games kecil, sebenarnya bukan games kecil ya. Jadi kita sedikit refleksi, sedikit refresh gitu ya. Um, ini kalau seumpamanya agak bad mood, kalau saya ini biasanya um, kita harus bergerak. Yang awalnya mungkin saat duduk kita harus berdiri, saat ber, uh, saat apa namanya? Saat Berdiri kita bisa uh, berbaring atau juga lari kecil-kecil gitu ya, lari-lari kecil gitu. Nah uh, untuk hal yang kecil ini kita coba tarik nafas dulu ya, kita tarik nafas karena mungkin bisa jadi nih ada yang sekarang itu ininya nih bahunya ya, pundaknya sudah mulai kenceng, sudah mulai kaku dan itu salah satu tanda uh, agak sering nanti. Bu Dokter Iva nih sepertinya bisa akan iya, membantu betul. ya. Ya, Bu Iva ya. Bantu kita nih nanti untuk agak e, menambah imun. <laughs> ya, jadi e, kita senyum dulu. Senyum 10 detik dengan 2 senti kanan, 2 senti kiri. Ya, karena itu akan menambah daya imun kita menjadi lebih positif. Oke, kita senyum 2 senti kanan, 2 senti kiri. Seperti ini. Tahan ya, saya hitung nanti 10 detik. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke baik kemudian setelah itu ayo jangan jaim jaim tuh ya nggak usah jaim karena nanti ini kita imunnya ayo ayo pokoknya harus sehat boleh uh, dimunculkan videonya ya oke boleh kemudian uh, sahabat semuanya rekan-rekan semuanya bisa merenungkan contoh seumpamanya ada luka nih ada kecewa ada kesal ada marah e, sama orang lain itu kalau disimpan di sini ini enggak wow, membuat badan lebih sakit ya membuat badan lebih sakit oke kita akan siapkan nih kita belajar seperti anak-anak tadi nih yang Bu Ine sampaikan bahwa mereka belajar berfantasi kita juga nih ya berfantasi juga jadi Um, berimajinasi bahwa di depan kita atau di sebelah kita ada tempat sampah kosong, ya kemudian uh, kita coba renungkan satu persatu, boleh uh, bapak ibu dan rekan-rekan boleh menutup mata gitu ya sambil uh, dipegang dadanya, jantungnya, hatinya gitu ya, uh, kemudian pilih semua perasaan-perasaan negatif itu ambil cabut pelan-pelan ya jangan dipaksa pelan-pelan saja perlahan satu persatu kemudian buang ke tempat sampah itu perlahan kalau sih setiap... cabut paku nya miss boleh cabut paku <laughs> boleh cabut paku boleh cabut duri atau apapun itu ya teman-teman bisa eh, mengilustrasikannya apa silakan bisa memvisualisasikan apapun. Silakan ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk muslim. Oke, tarik nafas dulu, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi. Oke, dengan perut ya. Dengan perut, jangan dengan dada. Kalau dada nanti sakit, sesak. Oke, dengan perut, seperti bayi yang bernafas. Oke, tahan, kemudian hembuskan. Oke, perlahan. Ya, Oke, okay, kita ambil satu per satu perasaan negatifnya. Kalau kesel sama siapapun, ambil perasaan itu, buang. Ambil lagi, buang. Yuk, silakan. Apa-apa. Sampai semuanya habis. Kesel sama orang, kecewa sama orang dibohongin, atau mungkin ini para mahasiswa ada yang baru diputusin. Ah, Oke. Okay. Di-PHP-in nah. dosen. Nah pas bimbingan gitu ya kok susah banget nih dosennya gitu pokoknya keperasaan kesal perasaan marah perasaan apapun itu silakan dicabut semuanya buang 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 oke oke terus ya terus ya sampai semuanya rileks tenang oke lakukan sampai ya kemudian sampaikan pada hati wahai hati wahai hati kamu perlu bahagia kamu layak bahagia jadi jangan fokus pada hal-hal negatif lupakan maafkan Ilaskan lupakan maafkan Ilaskan tak perlu kamu ingat lagi tersenyum, seperti tadi. Ya, dua senti kanan, dua senti kiri. Ucapkan terima kasih pada diri. Terima kasih, wahai diri. Engkau masih bertahan menemaniku. Dan terima kasih, wahai Tuhanku. Engkau masih bersedia memberikan nafas untukku. Oke, tarik nafas lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Alhamdulillah, oke, okay, tepuk tangan. Oke, okay, semuanya, semoga mudah-mudahan lebih rileks ya. Jadi, apa apa yang perasaan ke Karena itu akan menambah imun kita menjadi drop, drop, drop. Melihat eh, kabar teman kita sakit, apalagi meninggal dunia karena COVID, itu eh, menjadi toksik buat kita ya. Padahal kita baik-baik saja, tapi ada aja yang dirasa. Kenapa yang saya tiba-tiba sesak gitu ya? nah seperti itu mungkin nanti ada hubungannya nih nanti dengan uh, dokter bu Dr. Ivan ini mungkin nanti akan sedikit membahas ya baik terima kasih Bu Ine Nirmala atas waktunya uh, untuk narasumber pertama kita dan kita akan lanjut kepada narasumber kedua kita beliau adalah dokter Ade Iva Murti MSI dan beliau adalah seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Dan alhamdulillah ya, di sini juga banyak mahasiswi mahasiswanya Bu Dr. Iva nih sepertinya. Baik Bu Iva, saya yes. serahkan waktunya. Baik, baik. Ya. ya, terima kasih Miss Yuna, terima kasih, terima kasih. Miss Ina, Mohon maaf ya. Miss Ina tadi namanya kalau dosen tuh tiba-tiba ada aja gitu ini udah nyerahin soal tapi ininya belum terus anak-anaknya kan panik semua jadi saya terpaksa waduh udah mau kirim terima kasih banyak ya. uh, tadi presentasinya Miss ini sangat menarik jadi memang beda kalau orang yang bicara adalah uh, yang berasal dari pendidikan yang terkait memang dengan uh, apa ya Uh, jurusan atau prodi yang memang terkait langsung dengan um, persekolahan pada tingkat yang dimaksud. Jadi uh, apa apa namanya sekarang piaut ya, apa, Paud, bukan iya. Paut, iya. ya, paut, iya. paut, dan sebagainya. Jadi uh, buat saya karena latar belakangnya psikologi, biasanya saya jarang dengar yang seperti itu kan. Jadi tadi memberi masukan juga buat saya terima kasih baik saya akan uh, saya memang sudah mengatakan kepada mas De mas dari Raja Grafindo bahwa saya tidak akan pakai PPT karena saya uh, ingin kita agak santai aja gitu jadi kita bisa bicara banyak nah saya akan perkenalkan diri dulu nanti kalau memang uh, perlu bertanya silahkan saja kita kan bisa diskusi baik uh, apa meskipun ini Formatnya adalah bedah buku, tapi kita uh, tentu bisa saling bertukar uh, pemikiran, gitu ya. Jadi, <coughs> saya kenalkan diri dulu, nama saya Devi Murti Jadi, saya, kalau kita tuh dosen tetap, dosen tetap berNIDN gitu ya. Dosen-dosen uh, di sini pasti paham. Nah, saya home base-nya adalah Universitas Pancasila, uh, Fakultas Psikologi, tetapi sehari-hari saya um, selain... Uh, mengajar lebih banyak sebenarnya meneliti dan menulis, mempublikasikan hasil uh, penelitian. Jadi, um, kebetulan buku saya juga baru terbit, judulnya psikologi kesehatan. Jadi, memang proses menulis ini bukan proses yang mudah, uh, tapi semua dosen mau tidak mau memang harus menulis. Itu ini jadi saya akan menceritakan sendiri sedikit pengalaman saya barangkali karena saya juga kemarin sempat bertanya kepada salah satu penulis buku ini. Jadi penulis buku ini kan tiga ya. Ada uh, Mas Eto, ada Prof Heru dari Gunadarma dan ada salah satu lagi Dr. Wahyu Raharjo. Kebetulan Dr. Wahyu Raharjo ini sering membantu kami di Universitas Pancasila untuk melakukan sidang skripsi. Jadi ini bukunya kan bertiga gitu. Nah, saya sempat tanya ini prosesnya gimana? Wah, ini lama. Bu, udah dari 2016 dikerjakan. Ya memang. Jadi proses menulis buku itu tidak mudah. Ini saya akan sekalian bercerita pengalaman saya. Um, saya menulis excuse, saya menulis buku psikologi kesehatan itu juga prosesnya lama. Karena 2015-2019 saya adalah dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Ini uh, menjadi pejabat struktural, pasti ini tahu nih dosen-dosen di sini. Itu tuh uh, kerennya aja dari luar gitu, tapi di belakang hebohnya nggak usah kan jadi kita, -jadi. jadi kaprodi aja pening. Apa ini yang kaprodi? Miss Yuna apa Miss Ina nih? Dua-dua ya? Miss Ina. Oh, Miss Ina. Wah, <laughs> apalagi Kak Prodi itu tiap hari cuma duduk, baru bau napas. Udah ada yang ini ya. Terima kasih ya. Kan? ya. <laughs> ah, ya udahlah apalagi itu yang paling capek memang sebenarnya di level pimpinan itu adalah Kaprodi atau Wadik Satu kan. Kalau Dekan ini kan sebenarnya nyuruh-nyuruh aja, tapi gitu juga tetap saja buku ini dari 2019 sudah mulai ditulis, belum kelar juga akhirnya setelah 2019 akhir saya selesai menjadi Dekan itu saya kebut kelar kok gitu kelar jadi memang niatan itu harus kuat jadi memang kalau dikatakan bahwa niat itu sangat penting ya betul betul sekali gitu ya jadi kalau saya melihatnya saya sangat menghargai sayangnya tidak ada satupun penulisnya di sini tapi saya sudah menyampaikan selamat juga kepada dr wahyu raharjo sebagai salah satu penulis saya sampaikan selamat tadi malam bagaimana mas sebenarnya penulisannya yaitu kata mas wahyu Uh, mungkin tersendat-sendat juga ya karena semua yang menulisnya orang sibuk jadi <laughs> paham banget gitu. nah saya sehari-hari juga uh, waktunya banyak tersita satu lagi adalah itu uh, jadi sosialita atau sosialita apa menjadi narsum di webinar luar biasa <laughs> ya kan betul kan eksis <laughs> terus eksis terus nah benar kan ya Miss Ina kita iya. tuh jadi menolak nggak enak gitu. Jadi ya suka terus aja ya, seperti itu. Jadi memang kembali lagi kita harus melakukan yang disebut di dalam psikologi sebagai self management, manajemen diri. Manajemen diri itu terdiri dari manajemen waktu, manajemen tujuan-tujuan kita, manajemen cara pencapaiannya gitu. Jadi memang eh, apa ya kalau saya sih cuma bilang, hmm, saya senang sekali karena tahun ini sebenarnya buku saya dua keluar satu dengan UI satu dengan Raja Gravindo ini nah, kok bisa Bu ya jangan lihat bisanya itu udah mulai dari 2019. saya berjibaku antara tugas sebagai dosen tugas sebagai uh, uh, ibu rumah tangga ya uh, istri dan uh, ibu gitu kan harus ada kata istrinya dong istri dan ibu dan anggota masyarakat. Jadi uh, siapapun di sini yang menjadi dosen, saya sebelum menyampaikan materi saya, saya ingin mengatakan uh, tetap semangat ya gitu. Menulis itu adalah kewajiban kita sebagai dosen. Sesederhana apapun, write your own thought. Tulis yang ada di kepala kamu. Jangan takut, jangan kayaknya aku punya nggak bagus, gitu. Jangan gitu. Tulis aja dengan penuh semangat tetap it is something dibandingkan dengan mereka yang tidak menulis nggak nyampe pikirannya ya jadi tetap mahasiswa juga yang ada di sini bu aku boleh nulis juga nggak i boleh banget tapi kan aku belum dokter siapa suruh jadi dokter dulu baru nulis tulislah tulis dengan penuh semangat dan terbuka pada masukan orang gitu aja sebenarnya karena bagaimanapun sebuah karya tulis harus terbuka nah seperti ini misalnya kita melakukan bedah buku Penulis-penulisnya harus siap dengan mindset bahwa saya harus menerima semua masukan orang, karena bagaimanapun, ya, seperti saya kemarin, buku saya sudah dibahas oleh Impunan Psikologi Indonesia, oleh Asosiasi Profesi, yaitu tentu dal dalam dan teknis. Kan, karena mereka adalah kita sama-sama satu bidang. Nah, e, begitu saja. Sebenarnya, kalau menurut saya, di awal pembukaan ini, jadi gambarannya saya seperti itu, gitu. Jadi, e, selama apa? selama masa covid ini bukannya berkurang malah tambah duduk di depan ini kan duduk depan ini dari webinar ke webinar dari ngajar nah ini memang saya setuju sekali jangan lupa bergerak ya jangan lupa bergerak seperti kita diajarkan Yuna tadi bergerak 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 ya biar cuma keliling keliling rumah biar cuma naik turun tangga gitu tapi kita tetap bergerak gitu ya oke okay, baiklah jadi kalau pandangan saya saya juga tadinya heran saya ini kan bidang Keahliannya adalah psikologi sosial, psikologi kesehatan. Kok saya yang diminta untuk membedah buku Mas Seto dan uh, Prof. Heru ini? Ada apa gitu? Nah, tapi ternyata setelah saya baca dan saya pikirkan, sebenarnya nggak boleh membagi-bagi. Apa mendiskriminasi seperti itu justru harus terbuka? Kenapa? Karena kita ya memiliki... Uh, di dalam konteks negara ini persoalan pendidikan adalah persoalan yang harus kita rubungin sama-sama gitu nggak bisa cuma hanya diselesaikan sendiri oleh uh, satu bidang saja misalnya seperti itu kita perlu terbuka terhadap berbagai masukan terhadap uh, berbagai uh, apa ya istilahnya terhadap berbagai pandangan dari berbagai ahli untuk Uh, memahami bagaimana sebenarnya uh, persoalan ini, persoalan pendidikan di negara kita ini uh, bisa kita bicarakan. Nah, pandangan saya pertama, teman-teman uh, sekalian, sebenarnya buku ini kalau menurut saya isi bukunya cukup lengkap. Ya. Artinya buku ini um, sudah betul sekali tadi Miss Ina sudah bicara, saya akan tambahkan sedikit, jadi memang sudah lengkap. Dalam artian, mulai dari arti pendidikan, ya, mungkin karena proses penulisannya, katanya cukup lama. Jadi, menurut saya, ya, memang harusnya sudah uh, diinginkan dengan sangat baik. Ya, jadi mulai dari arti pendidikan, teori-teori belajar, aspek perkembangan individu dalam belajar, kemudian ada internalisasi nilai dan ilmu pengetahuan, hingga uh, keberbakatan dan kurikulum ini sebenarnya ringkasan ringkas sekali artinya kalau untuk mahasiswa tuh buku ini sudah apa ya cukup melengkapi dan membantu mahasiswa untuk memahami lebih lanjut ada apa sebenarnya kalau mereka ingin serius di dalam dunia pendidikan jadi Menurut saya memang uh, sudah mencukupi kalau uh, tujuannya adalah ingin supaya uh, kita maunya uh, punya buku yang yang komprehensif, jadi nggak usah kemana-mana langsung uh, kita dapetin semua. Ya betul sekali kalau itu memang uh, sudah lengkap cukup lengkap ya dan cukup sistematis karena pembahasannya juga gayanya tuh. Kalau pandangan saya itu gaya menulis skripsi, sehingga sebenarnya mahasiswa itu sangat terbantu. Mungkin kalau untuk kepentingan misalnya, tapi Bu kalau untuk penulisan disertasi atau ya saya nggak bilang soal itu, yang saya bilang kan soal skripsi gitu ya. Jadi kalau mau mau bikin disertasi, anda harus cari buku yang berbahasa Inggris dengan yang lebih apa komprehensif dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa mau bikin Enak lihatnya, kenapa dia modelnya sistematis? Jadi, kalau bahas tuh, perbab dia akan bahas dulu pendekatan. Nah, ini sangat penting. Para mahasiswa yang hadir di sini harus membiasakan diri, kalau Anda berkeinginan terjun ke dunia akademis, biasakan untuk menulis mulai dari pendekatan. Apalagi kalau Anda bicara karya ilmiah, karya ilmiah harus selalu begitu, ngomong pendekatan dulu karena di dalam. Ilmu pengetahuan mau alam mau sosial dan sebagainya. If you talk about academic things, you talk about paradigm, ya. Yeah. Paradigm atau paradigma ini bahasa Inggrisnya harus hati-hati nih. Soalnya Miss Yunani ahli berbahasa Inggris, jadi pasti nanti dikoreksi kalau salah. Paradigm ya, Miss. Ya, yeah, paradigm. Kita cuma talk talk. Let's talk about paradigm first, baru talk talk about theory konsep baru bicara contoh. Jadi sangat membantu, sangat membantu untuk terutama adik-adik eh, apa? adik-adik mahasiswa untuk bisa mulai belajar menulis eh, skripsi ya. Dan kalau menurut saya, ini keuntungannya dari buku ini adalah bahasanya lugas ya, tidak jelas. Gimana? Kalau menurut eh, Miss Yunas sebagai orang bahasa kan Miss orang bahasa kan, Miss? Iya, betul. Ya, bahasanya lugas ya, Miss? Iya, lugas, enggak uh, jelimet. Iya, ya. Ya, benar. Oh, ya. Benar, kira -kira. Ya, benar ya, Miss Ina ya. Karena saya gini, saya jujur agak kadang-kadang suka gini, kalau memang tujuan dari membaca buku itu adalah misalnya ini calon dokter, ya dia memang enggak boleh ngeluh kalau bahannya jelimet, kemudian bahannya juga uh, bikin rambut rontok, dia enggak boleh. Apa ya, istilahnya nggak boleh ngeluh. Kenapa ya? Karena memang uh, dia harus berada pada puncak penguasaan ilmu pengetahuan gitu. Tapi kalau ini nantinya dikonsumsi umum, dikonsumsi mahasiswa S1 yang akan bikin skripsi, bikinlah bahasa yang lugas gitu ya. Bikinlah bahasa yang cepat dipahami, enak dipahami juga, sehingga orang pun dengan cepat belajar ya. Jadi, kalau menurut saya, ya memang sebenarnya kita ini apa ya kalau orang Jawa bilang gak neko-neko ya gitu jangan udahlah memang mau menulis itu mau menulis untuk umum misalnya tulislah dengan lugas jangan selimut ini akan sangat membantu orang memahami apalagi ini persoalan pendidikan persoalan pendidikan itu persoalan kita semua persoalan pendidikan adalah persoalan bangsa kita dalam 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Semua orang harus menguasai. Semua orang harus paham betul ada apa di dalam pendidikan kita. Nah, jadi saya mencoba membandingkan juga kemarin ini Miss Yuna, waktu Bu, bukan kemarin sih udah kemarinnya lagi. Emang ini udah lama ada di laptop saya. Saya bandingin sama bukunya salah satu buku yang sering juga dipakai di dalam uh, psikologi pendidikan adalah Cyfert Cyfert 2011. Nah, ini Ternyata uh, ininya sama. Mungkin kalau yang para ahli pendidikan di sini pasti udah pernah belajar lah. UNJ mah pasti pakai. Syifer itu jadi dia mulai dari uh, teaching profession gitu ya. Dia lihat uh, teaching profession itu apa, kemudian learning process itu apa, kemudian student development, classroom management, sampai assessment. Sederhana dan juga gampang dipahami. Jadi cipher ini juga menurut saya, pasti mahasiswa juga sering pakai, karena ini juga sama. Jadi, se ya senanglah ada buku di Indonesia yang bisa mirip-mirip dengan cipher gitu, sehingga bedanya yang ini bahasa Indonesia, yang sana pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kesan saya pertama tentang buku ini. Jadi, sebagai orang yang... Kepakarannya adalah sosial dan kesehatan. Menurut saya buku ini memenuhi uh, harapan kita uh, orang yang tidak berada di bidang pendidikan, tapi berusaha untuk memahami sebenarnya pendidikan di kita itu seperti apa gitu. Ini uh, buku yang sangat-sangat uh, uh, membantu seperti itu. Nah, coba kita sekarang mencoba untuk melihat juga uh, setelah melihat buku ini, ya, setelah melihat buku ini. Jadi bukunya udah udah saya tanda tandain gitu, udah tanda hal ini halaman ini, seneng banget soalnya. Kalau dapat buku itu paling seneng. Saya nggak tahu lah. Pokoknya kalau menurut saya orang ngasih buku itu bikin kita seneng banget gitu bacanya. Buku gratis lagi, buku hal yang menyenangkan gratis lagi. Itu benar-benar uh, apa ya Berkah, banyak berkahnya dari Allah. Oke, okay. kalau saya ingin masuk kemudian, uh, uh, bagaimana uh, harapan kita sebenarnya, kalau dalam bidang buku ini sebenarnya yang saya sampaikan adalah harapan uh, dari kami yang tidak berada di bidang pendidikan mengenai bagaimana uh, sebenarnya mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut buku ini, ditarik istilahnya itu. Istilahnya, itu ditarik lebih lanjut, ditarik, dikembangkan, bisa jadi satu buku sendiri, bisa jadi buku yang beda, bisa juga ditulis sama siapapun, bisa juga ditulis sama saya, gitu istilahnya. Dengan siapapun, gitu. Nah, yang eh, perlu mendapat perhatian menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bahan bacaan yang membahas mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia ini rumit, rumit, rumit banget, ya. Bukan sesuatu yang eh, apa ya istilahnya, bukan sesuatu yang dengan mudah bisa eh, kita selesaikan. Karena banyak sekali persoalan-persoalan dan faktor-faktornya, dan kita harus cukup terbuka untuk mampu, eh, apa ya, eh, istilahnya, membahas persoalan ini dengan terbuka. Dan sebagai sesama anak bangsa untuk sama-sama melihat ada masalah apa sebenarnya. Yang pertama kalau saya mungkin nanti kita bisa diskusi adalah persoalan masalah kualitas dan pemerataan untuk pendidikan. Ini udah sekian lama gitu ya. Utar mutar, mutar di situ aja masalah kualitas dan pemerataan untuk pendidikan. Ini kemudian kalau kita apa ya gabungkan atau kita uh, lihat berdasarkan data yang didapatkan dari ujian pisa pasti bapak dan ibu tahu di sini guru pisa ya uh, ujian pisa yang uh, alat ukurnya dan semua pelaksanaannya itu disumbang oleh OECD atau negara-negara uh, ekonomi yang berkembang kita bisa melihat dan cukup sedih karena Uh, ranking kita di PISA itu tidak pernah lebih tinggi dari 10% terbawah. Ini persoalan mutu pendidikan. Ini persoalan uh, pemerataan kualitas pendidikan. Ya. Jadi dari zaman siapapun, menterinya siapapun sampai sekarang kita muter-muter di situ. Nah, um, Sebenarnya menurut saya buku-buku seperti bukunya Mas Eko dan Pak Heru ini bisa istilahnya dikembangkan untuk yuk ikutan sama-sama memikirkan itu. PISA itu adalah tes yang dilakukan oleh OECD untuk sekian puluh negara untuk melihat basic skill dari anak-anak uh, uh, sekolah dasar dan menengah. Yang pertama dari reading ada matematik, reading itu jadi sekarang literasi matematik. Dan saya Dan kita selalu Kalau pesertanya 80 Kita adanya di tujuh, tujuh, apa Adanya di 69 atau 70 Miss Yuna pasti tahu Kalau dari Montessori Saya yakin ini paham sekali Karena pasti Data-data uh, uh, OECD itu Sangat sering dipaparkan Jadi um, Apa sih yang sebenarnya terjadi Dalam pendidikan kita Ini kita harus sama-sama terbuka apa itu ada apa itu uh, kenapa kita tidak pernah bisa melampaui 10% buntut paling buntut dari 80 negara yang ikut pada tes bisa itu yang kedua yang kedua juga uh, itu tadi yang pertama-sama yang bisa <tuh> yang kedua adalah mengenai bagaimana kenyataannya saat ini sudah terlalu banyak damage yang terjadi, bahwa anak-anak kita bisa memakai gadget tapi tidak paham dan tidak punya literasi. Jadi masalahnya adalah bagaimana mempersiapkan anak Indonesia untuk menyongsong revolusi digital 4.0 ya, di mana kita menjadi subjek teknologi bukan jadi objeknya. Kalau sekarang kan kita masih jadi masih jadi ininya apa? masih jadi objeknya ada yang baru kita beli buru-buru tapi kita kalau ditanya sebenarnya kamu paham nggak sih pakainya gitu kan nggak kita nggak paham pakainya lah terus kamu ya nggak paham kita cuma pakai aja gitu nah ini ini masalah terbesar kita yang kita nggak bisa apa ya istilahnya nggak bisa tutup mata mengenai hal ini dan kalau kita gagal mempersiapkan anak-anak kita memiliki literasi digital, maka kita juga akan gagal memasuki peradaban Society 5.0. Ini lebih tinggi lagi. Kita 4.0 aja kita kelabakan, kita menjadi objek tidak menjadi subjek. 5, ya. 5.0 itu lebih susah lagi. Itu adalah peradaban masyarakat yang sifatnya people centric Knowledge intensive jadi uh, berdasarkan pada pengetahuan dan berorientasikan pada uh, kualitas hidup. Wah kemana lagi nih gitu ya. Nah ini kebetulan kebetulan minggu-minggu ini dua minggu terakhir ini saya diminta jadi kalau teman-teman ingat ada programnya uh, Kemenkominfo yang judulnya Indonesia Makin Cakap Digital. Kebetulan saya diminta oleh uh, Kemenkominfo untuk menjadi uh, resource person atau narasumber. Jadi saya ke, untungnya, untung, ah, ya Allah ada untung, kalau nggak boleh ya. Nggak kemana-mana gitu, Miss Yuna, di depan sini ada ya, saya bersyukur, ya. Saya. Nah Saksa itu syukur. loh, harus ada, Miss. Dan iya. di depan sini ngomongnya tapi di Bulukumba, Pak, apa Papua iya, gitu, gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir, ya Allah, harus bersyukur, harus bersyukur. Nggak boleh, ya. harus bersyukur, ya. Betul, nah. Salah satunya yang diangkat oleh pemerintah ternyata adalah kerusakan yang muncul masalah-masalah yang muncul uh, akibat uh, kita baru menjadi objek teknologi itu ada di semua lapisan usia dan di semua dan terutama pada anak-anak. Nah, ini kan tentu uh, harus dipikirkan bersama. Gak bisa juga cuma guru aja gitu. Uh, orang tua aja gak bisa semuanya. Itulah ya. Jadi, uh, ini adalah hal-hal yang Uh, jangan sampai, ini karena sudah bergerak sebenarnya, masyarakat sudah ke 5.0, kita ini masih nyiapin nih, nyiapin 4.0 gitu, ya, itu kira-kira seperti apa, literasi digital itu sebenarnya sederhana, kita punya kemampuan mengol mengolah informasi dan teknologi informasi, dan kemudian memanfaatkan itu bagi kehidupan secara sehat, gitu nah itu ternyata lebih enak ngomongnya, Miss, tapi bergiliran melaksanakannya penting ya mungkin okay. lebih dengan contoh mungkin nah bu dokter iya betul makanya ini apa ya artinya cakap digital itu benar-benar nanti kita coba mungkin dengerin pendapat mahasiswa juga cakap digital itu sebenarnya kuncinya ada satu nilainya yaitu responsibility gitu responsibility ya hmm. kamu tanggung jawab jadi dari kemarin itu saya urusin ini aja itu kamu tanggung jawab sama yang kamu post, kamu tanggung jawab kalau kasih feedback ke orang. Udah gitu ya oke. Okay. Jadi sesederhana itu, tapi ini kan sekarang enggak nih. Iya, yeah. lagi di WA, keluarga coba lihat. Iya, iya, iya. Aduh, orang kasih hoax. Hmm. ya disaring dulu, Mbok. Ya ditanya, dan oh enggak langsung tak follow. Gitu, oh ya kan? Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harusnya mohon maaf ini para guru juga apa ya istilahnya bisa menjadi bagian dari pengajaran karena kalau saya pikir ini tidak dimulai di sekolah um, akan ini juga gini di 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 keluarga itu bisa kita sampaikan tapi di sekolah itu kan merupakan otoritas guru dan sekolah dan itu tentu guru dan sekolah lah yang paling tahu bagaimana menyampaikan itu ya nah saya maju dulu sedikit nanti kita diskusi kemudian juga salah satu bes masalah besar pendidikan Indonesia adalah penerapan nilai-nilai khususnya yang terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Um, gini, memang ini bicaranya pasti nggak enak. Tapi kalau saya ingin mengatakan, saya juga Muslim gitu keluarganya Muslim dari nenek moyang sampai sini gitu. Um, salah satu yang saya agak sedih akhir-akhir ini adalah betapa kita tuh tersegregasi secara sosial, ya nggak bisa beda agama, nggak bisa ini sedikit sudah menjadi konflik sosial. Kemarin itu buat saya yang paling menyedihkan adalah ketika sejumlah anak kecil, saya nggak tahu pada baca atau tidak, sejumlah anak kecil merusak muslim merusak pekuburan agama lain. Ini kan wah ribut debatnya semua. Nah, ini orang Indonesia ini penyakitnya nih berdebat aja tapi nggak ada jalan keluarnya. Semuanya ribut berdebat, semua saling menyalahkan. Kalau menurut saya Halo, ini udah saatnya. Berarti ada yang keliru dengan values education kita. Dan sebenarnya di sini menarik nih ada tentang bagian saya lupa beberapa berapa ya. Ada beberapa itu internalisasi nilai ya, Miss Ina ya. Itu juga cukup baik menurut saya internalisasi nilai di sini bab berapa ya, Miss? Ya nanti coba dilihat sendiri. Oh, oh kalau internalisasi nilai bab Ya, ya, ya bab Nah itu juga ada. Jadi. Um, kita harus mengakui ya kita harus mengakui bahwa ada yang keliru nih dengan cara kita menyampaikan tentang Tuhan tentang Allah tentang kasih sayang sesama manusia kenapa jadi kalau menurut saya ini yang sangat menyedihkan itu adalah um, bahwa ini ternyata anak-anak kecil gitu loh ini anak-anak kecil apa yang diajarkan oleh gurunya? apa sebenarnya yang diajarkan oleh sekolah? meskipun itu katanya sekolah informal, tapi anak-anak ini pas bersekolah di sekolah dasar. Apakah selama ini tidak ada uh, kepercayaan yang ditanamkan di dalam subconscious mind mereka bahwa uh, kita tuh nggak boleh ganggu loh gitu? kita jaga kepercayaan kita, keimanan kita, tapi jangan ganggu keimanan orang lain nah, ini saya pikir persoalan besar dalam pendidikan kita. Kenapa? Akibat dari itu adalah kita mengglorifikasi kekerasan. Udah biasa nih kan, menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Ya, termasuk merasa benar sendiri. Pokoknya kita yang paling benar. Mengglorifikasi kebanggaan hanya pada kelompok sendiri. Ini udah udah terlalu banyak contohnya. Mengglorifikasi perbedaan sosial dan segala macam. Ya, jadi menurut saya itu. Hmm, masalah pendidikan yang kita harus terbuka untuk bicarakan. Saya coba menyampaikan sedikit lagi dulu ya, Miss Yuna, sedikit karena ada beberapa hal yang menurut saya um, ini menjadi PR buat pendidikan kita. Jadi um, ketika memasuki abad 21 ini ada banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mendukung agar semua negara itu mampu melakukan uh, mencapai kemajuan secara sama. Ya, bagaimana caranya secara sama? Jadi para ahli mengatakan ada sekian belas nilai. Jadi coba diperhatikan. Jadi ada sekitar sembilan nilai sebenarnya. Kalau dari UNICEF ada sembilan nilai yang diminta oleh uh, Badan Dunia untuk itu dijadikan keterampilan kunci bagi anak-anak kita untuk dikuasai oleh anak-anak kita pada abad ke-21. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan nilai itu apa saja. Seperti pertama berpikir kritis, nanti kita bisa diskusikan, berpikir kritis, jadi tidak dengan mudah sharing, tidak dengan mudah percaya kalau di kalau di trigger orang lain untuk menghantam kelompok lain tidak seperti itu, critical thinking, kreativitas, metacognition, nanti kita kalau ada waktu saya bisa jelaskan atau nanti bisa dijelaskan oleh Mas Eko problem solving, pemecahan masalah. Ada juga kolaborasi. Jadi ini kalau dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok apapun ya, bukan hanya berdasarkan sara tapi juga ekonomi dan sebagainya. Saya tidak bisa kerja sama sama kelompok lain ini udah ketinggalan zaman banget. Itu abad kapan? <tuh> kolaborasi, motivasi diri, kemudian self efficacy, kemampuan untuk uh, menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban, Conscientiousness, ya rendah hati rendah hati kemudian fokus pada diri apa eh, fokus kesadaran diri dan grit ya atau kekuatan untuk memperjuangkan apapun yang kita cita-citakan gitu nah um, menurut saya kalau memang buku ini nantinya akan dikembangkan tentu um, berdasarkan pandangan mengenai bagaimana masalah-masalah pendidikan Indonesia itu sekarang makin banyak makin besar, saya pikir mungkin Kak Seto dan teman-temannya, Mas Seto dan teman-temannya bisa apa ya istilahnya berbesar hati untuk uh, menuliskan itu dan membuat kita uh, bisa apa ya bisa menjadi bangsa masyarakat yang lebih baik demikian. Saya serahkan kembali kepada Miss Yuna. Wah, wow, sebetulnya saya masih penasaran nih Bu Iva. Nanti ya. Nanti. Iya, masih banyak nanti. yang harusnya sebetulnya kita butuh waktu lebih lama lagi ya. Tapi sayangnya waktu kita uh, sudah habis nih untuk Bu Iva karena uh, Kak Seto sepertinya sudah hadir ya Mas Burhan? Iya nih Alhamdulillah ya Kak Seto sudah nah, hadir. Ya, sudah hadir. Oh, Oke, okay. terima kasih. Kita. Alhamdulillah apa kabar Kak Seto? Ya alhamdulillah kabar baik tetap semangat dan tetap sehat. Alhamdulillah, ya. oke terima kasih. Ya baik terima kasih tadi Bu Iva sudah memberikan insight juga untuk saya khususnya ya karena memang ternyata luar biasa mendapatkan tips juga bagaimana menulis buku ya dan ternyata beliau ini sudah membuat buku dan Tantangannya saat menjabat sebagai dekan gitu ya bisa terlampaui ya setelah uh, tidak menjadi dekan malah akhirnya menghasilkan buku karya oh, luar biasa. <tutuh> Alhamdulillah. <tutuh> iya ya hikmahnya ya itu ya bersyukur tadi ya Bu Yama, ya hmm, Betul. Dan uh, kita akan melanjut kepada narasumber ketiga ini. Ya, dan beliau ini salah seorang inspirasi buat inspirator buat saya um, khususnya pada uh, homeschooling. Karena alhamdulillah saat itu saya berkesempatan bertemu dengan Kak Seto di Kuala Kencana. Mungkin Kak Seto agak lupa-lupa ingat ya di tahun 2006-2007 uh, Kuala Kencana Timika. Saat itu membahas mengenai homeschooling dan saat itu saya belum menikah. Nah saat menikah saya punya anak. Dan akhirnya terinspirasi dari Kak Seto, anak saya juga homeschooling. Dan okay. sekarang uh, selesai SD, jadi mau lanjut ke SMP. Seperti itu Kak Seto. Dan alhamdulillah ini sebuah uh, kehormatan bagi saya bisa bersama dengan Kak Seto. Um, dan beliau ini adalah uh, se seorang ketua... Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga penulis buku psikologi pendidikan anak yang tadi sudah kita bahas sama-sama ya isinya. E, kalau menurut Bu Iva tadi e, bahwa bahasanya memang lugas, kemudian juga untuk para mahasiswa itu sangat terbantu kak Kak nih untuk membaca buku ini karena gaya menulisnya sudah skripsi. Jadi para mahasiswa akan sangat terbantu uh, saat menuliskan uh, apa penelitian gitu ya di, untuk skripsinya kemudian isinya lengkap tadi ya seperti uh, mulai dari arti pendidikan teori belajar dan lain-lainnya luar biasa sekali baik tidak menambah waktu lagi um, saya izinkan um, saya berikan waktunya untuk Kak Seto menyampaikan materi ini dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan imun positif juga kak karena kita nih termasuk Bu Ine juga nih suaranya sudah mulai serak-serak dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini menambah imun positif untuk kita semuanya Amin. silakan Kak Seto mohon izin silakan waktunya ya baik terima kasih Miss Yuna Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati eh, tadi Ibu Ina Nirmala MPD, kemudian juga Ibu Dr. Ade Iva Murti MSI, eh, kemudian juga para apa eh, peserta webinar ini, termasuk juga Bapak Burhanuddin dari Raja Grafindo, Ya, Baik. Uh, saya sekarang bukan Kak Seto, sekarang panggilnya Kek Seto. Karena setahun ini sudah 70 tahun, jadi sudah, dan saya sudah 51 <Gilal> tahun. Allah ganti A-nya jadi E ya, Kak. Iya, betul. <laughs> saya memperingati 51 tahun jadi guru paud juga, sejak tahun 70 waktu itu. Dan uh, ya, sampai sekarang, sampai ruang kerja segala macam dibikin uh, nuansa paud karena cucu-cucunya juga sudah. Sudah ada yang paut juga, yang senang bermain dan belajar bersama di tempat ini. Baik, uh, dalam apa, dalam uh, paparan saya ini saya lebih menyoroti, karena tadi saya, saya pikir ada pembagian bagian yang akan dibahas, saya lebih menyoroti pada unsur homeschooling dan kreativitas. ya Mungkin kaitannya juga dengan pembelajaran pandemi saat ini, atau daring saat ini. Saya mohon izin saya pampangkan uh, di layar, materi saya. Jadi supaya ringkasnya judulnya homeschooling dan kreativitas. Kemudian eh, karena saya juga eh, sampai sekarang masih jadi selain jadi dosen juga jadi guru PAUD, maka saya sambil mendongeng sambil bernyanyi mudah-mudahan suasananya lebih lebih rileks dan santai dan juga paparan-paparan gambar ya kita menyadari anak-anak semuanya ah, ini nggak bisa Ya, anak-anak pada dasarnya senang belajar, tapi juga senang bergerak, senang berteman, berpetualang, senang menghadapi tantangan, senang bermain gembira, juga kreatif, senang mencipta. Tapi kadang-kadang nuansanya penuh dengan kekerasan atas nama pendidikan. Saat ini pembelajaran daring misalnya ditemukan sekitar 13 persen anak Indonesia depresi sampai ada yang dirawat di rumah sakit jiwa. Ya karena menatap layar berjam-jam. Ada anak TK dari jam setengah delapan sampai jam dua belas, menatap layar terus. Jadi, ini juga sangat uh, tidak ramah anak, saya kira. Jadi, intinya adalah bagaimana suasananya tidak ada unsur kekerasan. Belajar dalam nuansa bebas uh, merdeka, ya, sekarang merdeka belajar, mohon tidak ada unsur kekerasan. Nah, alternatif lain pada waktu itu, antara lain ada sekolah, rumah, atau homeschooling. Jadi, sekolah rumah kami sudah kami sendiri saya pribadi mulai homeschooling sekitar 15 tahun yang lalu dimulai dari anak saya yang mogok sekolah di sekolah sebuah sekolah internasional tapi karena dibully dan bulinya modern memang cyber bullying jadi melalui media maya tapi dibullying diungkapkan segala macam nah akhirnya stres nah pada waktu itu mogok sekolah lalu dipaksa oleh ibunya ya dipaksa oleh istri saya enggak ini sekolah mal kamu harus sekolah lalu dia bilang waktu itu kalau aku dipaksa sekolah aku lapor ketua LPAI katanya gitu jadi daripada perang saudara di rumah jadi sebagai hak belajar oh, ya, lucu ya? ya akhirnya belajarnya bagaimana. pokoknya aku belajar yang gembira yaitu di rumah saja bersama iya. siapa bisa bersama dengan ayah bunda tapi juga kalau ada guru ada kakak-kakak yang bisa memberikan wawasan aku senang belajar Nah, ini akhirnya lahirlah homeschooling kami. Nah, definisi ini, menurut Kementerian Pendidikan, apa sih sekolah rumah? Kalau Indonesia, sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar jadi sadar dilakukan, teratur dan terarah. Jadi, terarah berarti juga mengikuti program pemerintah, kurikulum, dan sebagainya dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah dan tempat lain dalam suasana gembira agar potensi unik setiap anak dapat berkembang optimal. Ini dari Permendikbud nomor 129 tahun 2014. Jadi intinya adalah bagaimana berkembang optimal. Beberapa kelebihan yang dicatat dari pegiat homeschooling ini, ya perhatian bisa lebih individual, anak-anak lebih mandiri, lebih kreatif, cocok untuk anak berkebutuhan khusus jauh dari pergaulan negatif siap untuk kehidupan nyata nah sekarang kan juga mas menteri juga mengatakan kurikulum mohon kurikulum kehidupan bagaimana siap menghadapi kehidupan nyata termasuk menghadapi uh, covid 19 ini dan kegiatannya lebih dinamis dan lebih fleksibel pendekatannya mungkin di teori juga ada pendekatan proses yaitu proses menguasai mata pelajaran tapi siswa menguasai metode belajar learning how to learn dan pembelajarnya bukan teacher center learning tapi student centered learning. Jadi berpusat justru pada siswa. Motivasi belajarnya adalah motivasi internal, menyenangkan bukan karena dipaksa atau diberi hadiah, diiming-imingi nilai dan sebagainya. Juga transformatif, jadi siswa mampu mengubah dirinya sendiri, siswa adalah subjek aktif dan guru lebih sebagai fasilitator. Orang tua juga sebagai fasilitator dan motivator sekaligus. Nah, ini kalau sekolah formal itu ada standar pendidikannya, ada delapan standar, yaitu SKL (Standar Kompetensi Lulusan), standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, sarana prasarana, standar pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Nah, kalau untuk homeschooling itu tiga saja yang dipenuhi, yaitu kompetensi lulusan, SKL-nya. Jadi kalau misalnya anak kelas 3 SMP sudah harus tahu dalil apa Pitagoras c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Nah homeschooling pun tahu itu, tapi cara pembelajarannya lebih ramah anak, fleksibel, akrab dan sebagainya. Nanti juga ada beberapa metodenya. Standar isi juga sama. Isinya adalah mudah di sini ada belum ya. Isinya adalah etika, estetika, iptek, kemudian nasionalisme dan kesehatan prosesnya dan sebagainya berbeda, penilaian pendidikan. Artinya anak-anak peserta homeschooling juga mendapatkan jalur penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu ujian nasional kesetaraan pada waktu itu. Dan hasilnya juga bisa dipakai untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, suasana belajar homeschooling adalah seperti ini. Dalam bermain dengan gembira di taman keluarga, mungkin sambil olahraga, sambil bersepeda. Ini sebelum ada COVID-19, jadi gambarnya belum pakai masker semua ini. Nah, makna pendidikan apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi isinya bukan Pendidikan itu bukan mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala anak dengan sebanyak-banyaknya informasi dari guru, tapi mengembangkan dari dalam. Jadi, ibaratnya adalah menumbuhkan bunga-bunga eh, elok di Taman Sari Indonesia atau Taman Sari Keluarga. Ada mawar, ada melati, ada apa, anggrek, kenanga, kembang sepatu, mereka merekah dengan segala keelokannya. Jadi apa, kalau nanti berhasil ada yang menjadi insinyur, atau dokter, mungkin juga jadi apa psikolog, jadi guru, wartawan, atau seniman, dan sebagainya, semuanya hebat. Ibaratnya kalau saya selalu memberikan gambaran, ada lima Rudi yang hebat di Indonesia. Bisa Rudi Habibi, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadiswarno. Semuanya cemerlang di bidang masing-masing. Kalau bunga-bunga mana yang paling indah? Di kan diajarkan mawar, melati, semuanya indah. Jadi biarkanlah anak mereka dengan segala keelokannya. Nah, pasal 27 kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri hasilnya diakui sama setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi ada ujian kesetaraan yang sering dikenal sebagai ujian paket. A untuk SD, B untuk SMP, dan C untuk SMA. Nah standar isi ini terpenuhi untuk anak-anak yang homeschooling ini. Sekarang juga sudah ada asosiasinya, yaitu Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif disingkat ASAH PENA. Bahkan secara periodik seminggu dua kali memberikan apa semacam uh, panduan uh, apa parenting skills bagaimana mendidik anak-anak pada para orang tua dan para guru secara terbuka yang diselenggarakan oleh Asah Pena ini. Karena memang uh, jalur pendidikan ini dijamin oleh Undang-Undang Sisdiknas -undang bahwa bisa formal boleh, tapi bisa juga non formal ataupun informal dan itu bisa saling menggantikan atau saling melengkapi begitu. Nah, lulusan homeschooling kami yang didirikan 15 tahun yang lalu itu yang sudah lulus ada yang menjadi juara golf internasional, juara motocross internasional, juara olimpiade matematika, habis Quran nasional, tapi ada yang artis sinetron dan film, ada Mbak Nikita Willy ada Citra Skolastika, ada sampai saya nggak hafal putranya Mas Ahmad Dani, siapa lagi? Ada Mas Surya Sahib tapi yang tuna rungu tapi sampai bisa mendapatkan undangan dari Ratu Elizabeth ke London karena prestasinya Masya bisa memotivasi anak-anak sesama Tunarung. dan saat ini juga sempat studi di Amerika sudah lulus ada juga yang masuk di Harvard di Amerika Serikat dan sekarang kalau tidak salah menjadi anggota DPR D di Cilacap kalau tidak salah jadi putra daerah kemarin juga salah satu pemenang pelajar eh, berprestasi nasional di Trenggalek ya itu juga homeschooling jarak jauh. Jadi sebetulnya memang saat ini seperti tadi mungkin ibu ibu Adik ya sudah atau Ibu Ina menjelaskan apa bahwa sekarang ini sudah semuanya eh, seperti homeschooling juga begitu. Tapi memang eh, intinya belajar adalah hak anak bukan kewajiban. Jadi istilah wajib belajar itu wajib untuk pemerintah maupun para orang tua untuk memberikan memenuhi hak belajar anak-anak yang sebetulnya senang belajar. Nah beberapa yang diterima di perguruan tinggi di FKUI, UGM, USU, Unhas, Deakin University, Monash College, Raffles Design Institute, Harvard dan sebagainya. Ini juga mengacu pada teori Howard Gardner multiple intelligences bahwa kecerdasan majemuk ya. Dapat kecerdasan ini, nah, mungkin anak yang cerdas, apa, uh, apa matematika atau logika ya, senang di laboratorium, mungkin dirangsang dengan bernyanyi, misalnya dengan kecil. Ini satu dan ini dua, ini tiga, empat, dan lima. Aku memang senang berhitung, semua aku hitung. Nah, untuk anak Anda TK memang harus kreatif juga mencipta lagu, senang cerdas gambar dulu ada lagunya Pak Kasur aku pan aku apa bukan ya aku pandai menggambar menggambar bendera ku beri warna merah dan putih itu bendera kita dan sebagainya nyanyi senang bernyanyi bikin lagu juga mungkin uh, musik tradisional kinestetik nah, supaya senang olahraga udara pagi sungguh segar ayo nikmati bersama-sama dan seterusnya ini juga senang berteman. Aku sayang semua teman-teman. Tidak boleh sombong. Tadi mungkin yang dibahas juga uh, mengenai apa ya uh, fanatisme terhadap satu kelompok, satu ras, atau agama ini harus mulai di awal dari uh, dari awal dari usia dini. Mungkin melalui paut tadi juga dengan lagu-lagu. Aku sayang semua teman-teman. Selalu gotong royong. Ada apa? Uh, Karakter profil pelajar Pancasila, kan juga ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa dari awal kita sudah harus biasa bersinergi, bekerja sama, gotong royong, tetapi juga kreatif, mandiri, dan sebagainya. Ini juga ada cerdas diri, cerdas alam, ya, senang tumbuh-tumbuhan. Nah, ambil menyelihatlah bunga-bunga bernyanyi dengan senang, lihatlah bunga-bunga bernyanyi riang, dan seterusnya. Nah. Ini juga arat kaitannya dengan kreativitas para para pegiat homeschooling ini anak-anak ini waktu saya tanya apa bedanya perbandingan dengan waktu sekolah formal dengan homeschooling yang sekarang lebih mandiri. Nah ada yang ada yang memang fanatik tapi mohon ini tidak dijadikan eh, apa ya suatu pegangan saja artinya bahwa semuanya bagus tergantung pilihan anak mau pilih sekolah formal silahkan. Tapi sekolah non formal atau informal juga silahkan. Non formal, misalnya, umum sekolah kami itu masuk hanya tiga kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, per hari hanya tiga jam. Tetapi hasilnya tadi banyak berprestasi per cemerlang, baik nasional maupun internasional, ya karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nadim, belajar merdeka, belajar. Belajar adalah menyenangkan, mengasyikkan, dan bagian dari pemenuhan hak anak yang semuanya pada dasarnya senang belajar. Nah, kreativitas ini kan kaitannya alternatif baru, alternatif jawaban yang beragam, kombinasi, kelancaran, keluasan, originalitas, Ya, semua juga ada di buku tersebut eh, yang merupakan ciri kognitifnya. Tapi ciri afektifnya, ciri perasaan adalah bebas dalam berpikir, punya rasa ingin tahu. Tadi. Uh, curiosity tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ina ya kalau tidak salah. Kemudian pengalaman baru kaya akan ide, bebas dalam pendapat, mempunyai minat yang luas dan sebagainya. Ini juga kreativitas adalah fungsi dari idea. Idea adalah uh, i-nya adalah imagination, data, evaluation dan action. Jadi semua itu perpaduan antara unsur-unsur imajinasi atau daya khayal yang penting. Kemudian juga perpaduan dari 4P yaitu pendorong, ya, dorongan lingkungan yang kondusif yang mendorong lahirnya kreativitas. Proses kreativitas juga tidak usah terlalu menekankan pada hasilnya dulu, tapi asik berkreativitas. Pribadi yang kreatif ya tadi, yang punya kelancaran, ada originalitas dan sebagainya akan menghasilkan produk kreatif juga. Jadi intinya juga buku ini mengajak semua menghargai potensi kreativitas anak. Dan untuk itu para orang tua juga mohon kreatif, para guru juga kreatif. Artinya tidak tidak mudah apa ya baper misalnya. Saat sekarang waktu baju harus belajar daring. Aduh, aku sibuk, nggak ada waktu. Akhirnya menyalahkan situasi dan sebagainya. Tidak, tapi memberi semangat kepada anak-anak untuk terus kreatif. Kalau perlu juga membuat poster bagaimana menghadapi pandemi, kemudian bagaimana menghadapi anak yang ketergantungan pada gadget misalnya. Misalnya bikin lagu, saya kira semua bisa bikin lagu. Karena saya pada waktu memberikan pelatihan kepada para guru mencipta lagu, lahir jutaan kasarnya dalam ribuan lagu-lagu. Jadi bukan hanya Ibu Kasur, Pak Kasur, Ibu Sud, Pak Ati Mahmud dan sebagainya, tapi semua bisa. Kan lagu kan hanya dari do sampai do lagi, tinggal di di apa siasati Misalnya kita bisa mendengar lagu Mi Fa Sol, ternyata banyak lagu dengan Mi Fa Sol. Misalnya Mi Fa Sol Do Sol Mi Sol. Lagu apa? Balonku ada lima. Tapi bisa Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Re Mi. Apa? Di pucuk pohon cempaka. Ini Mi Fa Sol. Bisa Mi Fa Sol Mi Mi Re Re Do Sol. Apa? Indonesia Raya. Bisa juga mi fa sol 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 fa mi la si du. oh himne guru ya ribuan lagu nah ini juga berinternet sehat sekarang kan semua internet nah supaya tidak kecanduan internet berinternet you berinternet cara baru untuk belajar satu kata harus diingat berinternet sehat nah dan seterusnya gadget juga karena kejaduan gadget semua. Ada saatnya tidak harus dibentak atau dimarahi, tapi nah kita nyanyi. Gadget, gadget, banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget. Dengan cerdas dan bijaksana atau dan tanggung jawab. Pendek kata semua bikin syairnya diberi nada akhirnya jadi lagu supaya rajin belajar, nah mohon sekali diisi oleh para peserta webinar, pokoknya nadonya doyimi fasol mau pakai v -Sel sol dan sebagainya silahkan, ya atau mungkin berpacu dalam cerita mendongeng, misalnya khususnya untuk anak paut ya misalnya <Sing> ada anak cerdik dan lucu terbuat dari sepotong kayu diberi hidup sang peri biru ya tuh terharu lagu apa eh, dongeng apa Pinocchio, ya. Yeah. Ada anak telah durhaka melupakan bunda tercinta. Iya yeah, ini ya, Malin Kundang. Ada putri cantik jelita memiliki sepatu kaca. Pangeran tampan pun jatuh cinta pesta di istana. Iya yeah, Cinderella dan sebagainya. Belajar. Lebih efektif kalau ada unsur amusement, ada hiburan, ada unsur games, aneka permainan. Misalnya berpacu dalam melodi atau cerdas tangkas dan sebagainya. Ada misalnya bak, tebak, tebak, siapakah aku? Aku adalah apa? buah-buahan. Kulitku berduri, berwarna kuning. Kalau dimakan, nyam, enak sekali. Durian, ya, dan seterusnya. ya. Kemudian, ya warna-warni. Nuansa belajar rumah, mumpung di rumah saja bikin yang indah. Coretan yang lebih lagi ini adalah coretan bersama keluarga dan cucu, anak kakek, nenek, anak cucu. Akhirnya jadi lukisan sepertinya asal-asalan tapi dibanggakan oleh keluarga. Intinya ciptakan nuansa yang colorful, selalu berpikir positif, badan segar karena kita rajin bergerak, bergerak ya menyapu, mengepel, Me apa, mencuci tapi juga olahraga dan sebagainya, emosi otomatis akan lebih sehat. Jurus hidup adalah komitmen kuat kompak dengan pasangan, ayah dan bunda selama mendampingi putra-putri tercinta, mohon ibaratnya kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Terus belajar peduli pada anak dan selalu kreatif. Dan orang tua kreatif mohon semacam artis serba bisa. Kalau harus bernyanyi ya bernyanyi yang betul jangan bunda nyanyi balonku gimana balonku ada lima nadanya pelok campur selendro mungkin dengan nada yang tepat mi fasol do sol mi sol oh balonku ada lima pendongeng juga mendongeng dengan dengan apa uh, boneka jadi jangan pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar mencuri ketimun ditangkap polisi selesai nah datar tapi mungkin wah ini ada seekor apa binatang mungkin ada yang kenal welleh Wah weleh. ini favorit nah, saya dulu nikah macet nih, lagi macet <laughs> lagi gara-gara si komor lewat nah nah adik-adik atau teman-teman yuk kita rajin belajar ya misalnya jadi memotivasi juga dengan dongeng dengan bernyanyi kemudian mungkin juga apa seniman menggambar atau ada unsur humor juga sebagai pelawak atau mungkin trik main sulap memperkenalkan bahasa Inggris bukan sekedar merah apa, kuning apa, hijau apa bisa What is the color of this handkerchief? Oh yellow, this one is yellow. Ada alat peraganya. What is the color of this one? Wah red. Nah sekarang apa ayah mau jadi pesulap seperti Pak Tarno? Ini ada kotak. Waduh ada kotak apa ini? Kotak pot supaya apa warna Uh, kamar kita lebih colorful, lebih indah, kita bikin sulap. Bilang simsalabim. Satu, dua, tiga, sim salabim. Oh, benar-benar. Wow, ada warna-warni bunganya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Red. This one? Yellow, pink, orange, dan sebagainya. Jadi kalau... Bentar. Ini Apa ini? Oh, salah kalau kita orang tua kreatif, juga para guru kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan sekarang juga dan untuk selamanya. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman pandemi, ya jangan bilang, aduh aku nggak bisa, aku repot mendidik apapun juga bisa kesehatannya, bisa nasionalismenya, bangga sebagai anak Indonesia dan sebagainya. Impian anak adalah rumah yang ramah anak. Nanti juga sekolah yang ramah anak dan kita menuju ke Indonesia yang layak anak atau idola. Anak-anak tersenyumlah. Kita serukan itu kepada putra-putri kita mereka bukan hanya ingin menjadi cerdas atau kreatif, mereka sebagai anak juga ingin bahagia bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu saya tutup dengan sebuah lagu sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan... C I N T A. Masya Allah. Terima kasih. Wabillahi <laughs> taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. so, mo mohon izin Kak Yuna karena yeah. atau Miss Yuna, saya ini harus ada apa masalah yang ditangani di Polres karena huh? ada banyak laporan mengenai kekerasan terhadap anak. Jadi yeah. Oh, yeah. mungkin uh, saya tidak bisa lanjut dengan tanya jawab. Tapi saya percaya semuanya akan dijelaskan oleh Ibu Ine dan Ibu Iva dengan sangat cemerlang. Dan mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa bertemu. Saya mau belajar banyak dari kedua beliau itu. Terima kasih. Baik-baik. Oh, e, Mas Burhan mungkin apakah berfoto dulu? Sesi foto dulu ya? Sesi iya, foto iya. Dulu sama bukunya? Sesi foto dulu sementara ya? Iya, sesi foto dulu. Kak tuh mohon izin waktunya sebentar. Iya, baik-baik. Ini kaburharnya terkesima nih kayaknya, dinyanyiin <laughs> lagu cinta tadi. Banyak sambil pegang buku ya. Saya buka yang lama ini. <laughs> nah, nggak kelihatan ya? Nah, apa -apa. Iya. Oh, nggak bisa, nggak boleh ditepuk. Nah, gini. Eh, ya. Sudah. Sudah, Mas Burhan? Sudah? Sudah. Gak dihitung sih, ya, ya, gak ada hitungannya, ya. Ada hitungannya. Terima kasih, Terima kasih, Ya. Sampai ketemu, sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih, Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Seto. Wah luar biasa ya, kita menyanyi. Saya ingat tuh dengan uh, boneka kecil tadi tuh, ya. Aduh. Wah, itu kalau uh, si Komo lewat, itu udah menjadi ikonnya. Kak Serto, dan itu senang sekali makanya tadi wah gitu amazing sekali ya. Um, yeah. Kita merindukan suasana seperti itu ya uh, Bu Iva, Bu Ine. Uh, bagaimana mendidik dengan cinta gitu ya dengan menyenangkan lagu cerita dan uh, sebetulnya dari kelas satu itu kita dulu kalau zaman saya itu uh, mengajar Belajar itu sebenarnya simple simpel aja gitu di kelas satu itu nggak perlu ada buku-buku tebal mereka harus menjawab pertanyaan yang banyak gitu ya tapi hanya belajar baca sama-sama gitu ya itu e, membuat menarik sebetulnya kemudian pulang juga e, apa dengan sangat menyenangkan seperti itu dan seperti tadi ya bapak ibu semua bahwa kita di rumah tidak mendidik dengan kekerasan seperti itu. Ah, luar biasa sekali nih materi kita hari ini dari pemateri pertama, kemudian yang kedua, dan juga Kak Seto tadi. Kita banyak sekali mendapatkan insight yang lebih kaya gitu ya, dan insya Allah lebih bermanfaat. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya, ada sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, sudah masuk di chat. Oke, okay. sebelum kita um, masuk ke pertanyaan, saya juga akan membantu mengingatkan untuk yang bersedia atau yang ingin yang membutuhkan buku dari uh, Kak Seto ya, atau sekarang sudah dipanggilnya Kayak katanya, kayak Seto itu, silahkan bisa menghubungi nomor kontak yang ada di chat, ya. Silahkan, oke. Baik, kita akan ke pertanyaan dimulai dari yang pertama, dari uh, Bapak atau Mas Zaid Afif Syami. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Ine. Oh, baik, ini pertanyaan untuk Bu Ine. Bagaimana caranya agar anak merasa senang dan bertahan lama untuk belajar bagi anak laki-laki yang mudah bosan dan aktif? Wah, ini sama nih seperti anak saya nih laki-laki. Bagaimana Bu Ine? Silakan. Iya, iya, ya. Uh, terima kasih, Miss Yuna. Nanti ditambahkan juga Pak Babu, Dokter Ade ya, karena kita kan basicnya juga kan pengalaman sebagai ibu-ibu uh, rumah tangga dengan mempunyai anak ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada prinsipnya itu sama karena anak juga senangnya bergerak aktif ya. Makanya tadi saya uh, menjelaskan kalau anak-anak kita diam saja, nggak bergerak gitu ya, pasti itu ada apa-apanya ya entah itu dilarang, entah itu banyak uh, diomongin sama orang tuanya untuk selalu menurut ya, tapi hal yang paling penting kitanya juga harus enjoy dulu pak ya, seperti halnya kita memilih memilih permainan yang disukai anak ya, seperti permainan-permainan tradisional juga kan banyak yang membuat anak aktif bergerak gitu kan. Sekarang juga banyak kok media-media seperti media-media modifikasi seperti ular tangga tapi bentuknya karpet. Nah, itu kalau bapaknya ikutan main, anak pasti enjoy gitu. Yang membuat anak nggak nyaman itu melihat kitanya. Kitanya ingin buru-buru selesai. Anak menyelesaikan kerjaan, kitanya yang nggak sabaran gitu ya. melihat anak banyak nanya terus, atau anak dikit-dikit tidak nyaman tuh apanya kita menyediakan lingkungan yang misalkan si karpetnya nyaman lah atau kita baca buku tidak harus selalu ada di ada di meja dan duduk rapi begitu ya tapi baca buku bisa dengan rebahan lah atau uh, sekarang juga bisa sambil dengan uh, diselingi lagu-lagu seperti tadi tuh kaseto bapak yuk kita mulai ya <laughs> meskipun uh, kita yang kurang merdu gitu ya untuk uh, apa namanya untuk bernyanyi atau kita berceritanya kurang ahli gitu ya. Tapi banyak kok sekarang media-media yang membuat anak itu gerak. Tapi kembali ke, lagi kembali ke orang tuanya, orang tuanya mau tidak terlibat langsung. Kadang-kadang anak tuh tidak 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 mempraktekkan. Ah, mama juga diem aja. Ah, bapak juga nggak ikutan main gitu kan. Nah dari situ anak bisa melihat tuh. Oh iya ya orang tua. Aku juga terlibat dan enjoy gitu ya dalam uh, bermain ini ya. Jadi dia nyaman tuh dan bisa berlama-lama ya. Uh, ke ya kecenderungan si anak laki-laki banyak bergerak dan dia mau ke ke, ol ke olahraga. Atau ada anak laki-laki yang senangnya dia uh, menyelesaikan satu apa namanya? Uh, pemecahan masalah gitu ya seperti bermain apa merakit-rakit robotik. Robot gitu ya, atau misalkan si puzzle seperti itu. Nah, itu hal-halnya kan ada lagi, itu passionnya kayak yang lain. Tapi kalau anak-anak yang aktif, ya kita harus mau terlibat, Pak. Harus semangat juga mainnya, itu jangan-jangan. Oh, capek nih gitu kan? Nah, itu kan beda, kan? Kita energinya dengan anak-anak, ya. Justru kita orang tuanya itu harus mau terlibat, <laughs> ya. Cukup itu, Miss. Ya, ada tambahan gak, Miss dari pengalaman yeah. yang lain, Miss. silakan mungkin Bu Iva mau menambahkan. Oke, cukup. Eh uh, jika memang bisa disimpulkan dari Bu Ine ini ya totalitas dari orang tua ya. Jadi ketika memang mendampingi jangan sampai anaknya diajak main tapi uh, tangannya ke gadget gitu ya. Orang tuanya gadget, pegang gadget. Jadi otomatis apaan sih gitu mungkin aku main tapi mama sama ayah masih fokus sama handphone gitu. Jadi ketika memang ada waktu jeda bersama ya sudah handphone berarti disimpan dulu seperti itu mungkin ya. Nah, totalitas tadi Wah, luar biasa terima kasih Bu Ine untuk jawabannya kemudian kita lanjut lagi ada pertanyaan yang kedua um, mana ini tadi dari Bu Bulesa nah Bulesa ini dosen dari Unsika nih assalamualaikum ibu izin bertanya uh, ini ke Bu Ine juga sepertinya nih atau mungkin nanti uh, WIFA bisa menambahkan ya. juga, Ibu. Izin bertanya, sudah dua semester anak-anak belajar di rumah, jadi seperti homeschooling, bagaimana caranya membuat anak nurut dan termotivasi untuk mulai belajar sama kita selaku guru di rumah? Silahkan, iya, iya, baik. Terima kasih, Bu Lesa. Ini uh, sepertinya... Uh, bukan permasalahan kita semua ya, tapi memang kita harus me apa namanya me meningkatkan ke kreativitas kita juga sih sebetulnya ya. Saya juga tidak memungkiri bahwa kita butuh pertolongan di other hand gitu kan, di ada person lagi di rumah gitu kan, seperti misalkan neneknya atau misalkan saya pribadi misalkan me me mengambil dua mahasiswa gitu kan. Untuk mau terlibat di rumah, gitu kan, membantu anak-anak saya, dua orang itu di usia tujuh dan sembilan, gitu kan. Karena ibunya juga, dan akhirnya kerepotan. Nah, itu merupakan satu hal yang bisa kita lakukan, gitu kan? Selain karena kita kan terbiasa dengan lingkungan pekerjaan, gitu ya. Terus, di rumah kita kan jarang bertemu anak, sebetulnya ya, mungkin pada saat malam, gitu ya. Tapi pada saat pandemi ini kita banyak di rumah loh. Berarti harus banyak kita juga harus banyak belajar gimana sih caranya nih kita menyelami dunia anak dan tahu gaya belajarnya seperti apa dulu nih ya. Jadi karakteristik si anak itu kita harus tahu. Kemudian juga gaya belajarnya harus tahu karena anak-anak itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda ya. Jadi orang tua nih harus betul-betul ekstra sabar ya ekstra sabar dan tidak membanding-bandingkan anak dengan anak tetangga atau anak siapa gitu ya. Dan kemudian juga ya kita minta bantuan bu gurunya lah. Jadi ini harus ada kepercayaan juga nih antara anak, guru dan orang tua. Jangan sampai anak kita tidak percaya kalau diajarkan sama bundanya di rumah. Nah, bunda mah kayaknya nggak bisa nih. Bu guru nih yang pintar nih. Nah, jadi itu ada 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 apa ada kesenjangan ketidakpercayaan sehingga anak-anak oh udah gak nggak usah dengerin lah kata bunda kan orang bunda orang aku nanya bunda nggak tahu atau saya sih punya 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 triknya kalau tidak mau nurut juga boleh dengan kita diiming-imingi kan dengan reward dan punishment itu kita boleh kok sekali kan atau misalkan dia boleh memilih mana yang mau akan dikerjakan dulu gitu ya dari sekian banyak kerjaan sekolahnya, dia boleh memilih mana yang mau dikerjakan dan kita terlibat minimal kita bantuin e, nggarisin apa gitu atau di, di dibikin tanggal atau nama apa gitu. Jadi anak-anak tuh oh iya ya ternyata ibu-ibu aku juga bisa gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak sabar dan tidak apa tidak tidak menumbuhkan kepercayaan bahwa bundamu juga bisa loh di rumah mengajarkan kamu seperti Uh, yang diajarkan bu guru gitu ya itu dulu sih miss ininya mungkin ada tambahan dari bu dokter secara, secara psikologis anak gitu dilihatnya ya silakan bu Iva mungkin mau menambahkan <tuh> saya sedikit saja ya saya pikir hmm, itu sebenarnya adalah cerminan dari hubungan kita selama ini sebenarnya dengan anak gitu ya jadi artinya Hmm, apa yang terjadi selama ini itu akan tergambar selama masa kita pandemi ini eh, apa ber, eh, menjalin hubungan sosial nggak cuma dengan anak tapi juga dengan suami dan orang-orang eh, di rumah jadi memang eh, ibu rumah tangga yang, ibu yang bekerja itu ibu istri yang bekerja itu memang eh, apa ya eh, luar biasa gitu artinya dia tidak hanya punya kewajiban di di kantornya di luar rumah tapi juga kewajiban di dalam rumah juga tidak berkurang karena dia bekerja jadi tanpa kita membicarakan tanpa kita membicarakan mengenai cultural side-nya tapi ibu tuh tidak kalau bapak dia misalnya tidak melakukan pekerjaan di rumah tuh masih dimaafkan. Tetapi kalau itu terjadi pada ibu itu tidak dimaafkan secara sosial budaya. Oleh karena itu, kalau saya mengatakan atas pertanyaan itu, saya setuju banget dengan Miss Ina. Jadi makanya saya nggak mau nambahin yang begitu. Tapi saya ingin mengatakan berarti yang harus dibangun itu adalah komunikasi. Ya, gitu loh. Jadi kalau memang selama ini tidak bisa, jadi artinya misalnya memang selama ini ya kayak kata Miss Indah tadi emang juga nggak peduli, juga nggak terlalu banyak kontak dengan anak, ya itu nanti tergambar itu loh. Jadi ya itu adalah gambaran. Jadi bagaimana caranya itu semua kembali adalah komunikasi. Jadi yang paling terpenting dan itu tidak bisa ditolak yang komunikasi itu sih Miss Yuna kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Dokter Iva dan Bu Ine. Um, nah ini yang membuat pusing biasanya sih orang tua karena target mungkin ya, ya jadi, betul betul sekali uh, mereka harus bisa ini kemudian ya, betul, betul. harus disetor gitu ya mungkin ya. itu yang akan membebani ya. para orang tua jadi uh, sedikit saya sharing karena saya sebagai pelaku atau praktisi homeschooling jadi supaya tidak membuat beban itu adalah jangan memindahkan sekolah ke rumah Jadi berbeda tentunya gitu jangan betul. menganggap bahwa jadwal-jadwal di sekolah itu harus pindah ke rumah dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang tadi seperti Kak Seto sampaikan juga ada kreativitas. Bagaimana yang penting kita tahu nih tujuannya apa dalam satu hari ini atau Ketua satu hari ini. apa gitu. Iya, betul. Apa yang perlu di uh, dikembangkan oleh anak atau diketahui oleh anak, pengetahuan tentang apa saja. Nah, itu yang diambil dan itu bisa dipecah per hari mungkin gitu kan atau dalam selama, selama seminggu gitu jadi nggak jangan semua harus kamu harus bisa nanti ini harus disetor tinggal kita eh, minta bantuan kepada guru juga karena guru juga <coughs> biasanya kebingungan ya mereka yeah. juga harus seperti apa gitu jadi kalau ada bantuan dari orang tua sangat terbantu sekali seperti itu ya Bu Lesa sedikit nah ini ada pertanyaan untuk eh, Bu Dokter Iva Selamat pagi. Uh, ini dari Bapak atau Ibu Aegirius. Ya. Um, saya ingin bertanya. Saat ini kebutuhan akan buku-buku psikologi, saya rasa tidak hanya dibutuhkan oleh kaum pelajar, akan tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat luas. Beberapa pertanyaan dan rasa bingung seringkali terjadi ketika berpandangan pada fenomena keluarga muda di Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu Iva terhadap para keluarga muda yang menikah dan memutuskan untuk memiliki anak atas pernikahannya tanpa mempersiapkan rencana jangka panjang, finansial, dan mental sebagai orang tua, sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam proses pendidikan dan anak kesulitan mengaktualisasi diri. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut guna meningkatkan kualitas hidup keluarga muda dan anak-anak keluarga muda saat ini? Silakan Bu Iva. Ojek oh, banget ya, Miss pertanyaannya. Iya. Nah, hmm. ini juga boleh nambah ya, kan kalau istilah orang sekarang itu tektokan aja. Ya, gitu. betul, ya Karena kita masing-masing punya pengalaman. Kalau saya sih ingin memulai dengan mengatakan begini, nggak boleh panjang-panjang. Yang namanya menikah itu adalah ngambil secara psikologis pengambilan keputusan untuk menikah itu pasti pengambilan keputusan yang dilakukan dua pihak gitu ya. Artinya perempuannya, nah seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kalau saya mencatat pertama dulu, pertama adalah bahwa keduanya uh, sudah uh, apa ya? Uh, memiliki kesempatan-kesempatan uh, Apapun itu untuk membicarakan bersama bahwa mereka akan mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Saya uh, termasuk orang yang uh, begini. Menurut saya bagaimanapun rumah tangga, apalagi zaman sekarang. Kali kalau zaman nenek kita dulu nggak apa-apa gitu. Kali kan zaman ibu saya gitu nggak uh, apa <laughs> dijodohin udah nggak apa, apa gitu ya. Terus udah nikah kenalan uh, satu bulan nikah bisa kali ya gitu ya kalau zaman Ibu saya gitu, pejaman nenek saya gitu. Sekarang tantangan itu sangat besar. Jadi dalam beberapa kali kalau saya di wawancara, saya selalu mengatakan anak-anak uh, sekarang ini sebenarnya mereka diuntungkan oleh teknologi, tapi tidak diuntungkan oleh kemajuan akibat teknologi. Gitu. Apa yang misalnya kemudahan-kemudahan yang dialami oleh generasi ibu uh, saya, bapak saya gitu misalnya kalau udah, nikah masih ada keluarga yang membantu ya kan gitu ya, ya kalau udah nikah nanti punya anak satu ada tante ada bude ada ini ada nenek semua akan bantu ikut mengasuh gitu saya rasa ini semakin hari semakin tidak mereka dapatkan sehingga kalau saya bukan menyarankan soal pacaran tetapi saya menyarankan mengenal persiap mengenal dan mempersiapkan itu dengan baik mempersiapkan itu artinya maknanya bisa macam-macam. Tetapi yang paling penting sebenarnya mempersiapkan itu adalah mempersiapkan mental bahwa akan memasuki dunia yang baru di mana kamu tidak akan mengambil keputusan sendiri lagi. Nah ini yang sebenarnya, sebagai orang yang sering menerima kasus perkawinan, kasus pernikahan, yang saya lihat adalah itu. Mereka lebih banyak tidak merasa bahwa Pokok sekarang nggak begini? Ya nggak begini. Ketika kamu masih sendiri, kamu bisa ambil putusan sendiri. Ah, gue merubahan ah seharian. Boleh. Kalau oh, nanti udah nikah, ah saya rebahan ah seharian terus dipecat. Keluarganya nggak makan. Gitu loh. Jadi ini yang saya pikir uh, untuk keluarga muda adalah saya setuju tadi Egidius mengatakan mereka butuh tuh bahan bacaan dan sebagainya. Betul sekali. Memahami bahwa Proses dan dinamika di dalam rumah tangga adalah proses kompromi. Itu kuncinya, mau ngomong teorinya ke sana kemari, baliknya ke situ lagi. Kenapa? Karena begitu kita uh, tidak bisa kompromi, karena kita ini, saya berasal dari latar belakang keluarga kayak gini. Dia berasal dari latar belakang keluarga kayak gitu, gitulah. Uh, ya, pendidikannya beda, ininya beda, peer groupnya beda peer group ini berpengaruh loh. Peer groupnya dia juga beda. Nah, oleh karena itu kembali lagi adalah bagaimana keluarga muda ini sebenarnya. Kalau soal gini, kalau soal finansial saya setuju, tapi menurut saya sangat banyak rumah tangga muda mulai dengan tidak pakai kekuatan finansial, tapi yang penting sudah bekerja. Misalnya seperti itu, mereka masih bisa survive tetapi ketika tidak ada persiapan mental bahwa rumah tangga itu bukan lagi saya sendiri tetapi berdua dan berdua ini di belakangnya banyak. Saya di belakang saya ada keluarga saya dan teman-teman saya dia di belakang dia gitu gitu loh ya. Nah, dalam situasi seperti itu maka kalau tidak punya proses-proses uh, psikologis yang uh, apa ya yang mungkin bisa disebut sebagai karakter strength sebenarnya proses-proses psikologis yang bisa menjangkau dan berhubungan dengan orang lain dalam artian berkomunikasi dengan baik itu biasanya akan gagal. Jadi sekali lagi itu jawaban buat Eki Egidius gitu. Jadi kalau soal cari rezeki, aku harus punya mobil segala macam itu pilihan masing-masing. Silahkan gitu ya. Memang ada yang aku belum mau miss gitu. Pernah, kalau ngomong ke saya, aku belum mau bu kalau belum punya rumah ya itu sih kamu akan rasain sendiri lah itu. Tapi ketika kamu mengatakan saya kok nggak siap ya harus berbagi hidup saya, yaitu menikah adalah berbagi hidup. Itu, itu aja sih, Miss Yuna. singkat. Oke, Bu Ino, ini. Kalau panjang nama -nama itu pelatihan namanya nanti. Pelatihan, training ya, nanti. Ya, training keluarga ya. <laughs> e, iya, nanti. Oke. E. Iya boleh tuh nextnya tuh untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Betul. Itu loh. Iya uh, kan Miss, soalnya banyak kita tuh cuma ya pokoknya nikah cinta. Enggak, enggak bisa, enggak Iya ya. <laughs> Jadi kalau bisa disimpulkan berarti sebetulnya jangan banyak uh, ingin di gitu ya. Jadi ingin dipahami, pahami ingin dicinta, ingin dimengerti gitu, tapi um, banyak, banyak ke. ke gitu ya. <laughs> Memberi, memahami gitu. Ya seperti itu mungkin. <laughs> kira-kira kurangnya kira, -kira. Kira, kira begitu ya iya kalau Iya sih ya <laughs> ya sekarang kan berbagai informasi juga kan uh, nah. dengan mudah lah nggak harus dari buku aja sih sebetulnya betul, ya betul betul dari 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 kita bisa banyak belajar lah dari keuntungan si uh, internet dan gadget betul. ini cuma kitanya mau tidak gitu untuk Uh, memilah-milih atau memfilter itu menjadi satu uh, ilmu yang bisa diamalkan bagi untuk kita lah gitu. Nah, okay. kalau berbicara rumah tangga ya begitu ya Bu, jelimet juga nih. Ya, ya itu mah ya, harus, bicara ya. sendiri itu misi udah ya, betul, bisa, betul. Uh, tapi intinya ya itu jawaban buat Egidius gitu. Artinya secara psikologis memang siap, komunikasinya siap. Saya, saya sih nggak 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 khawatir. Tapi kalau itu nggak siap, percuma lah punya rumah, punya mobil, baru duduk bareng setengah jam udah berantem lah gimana Wah, udah mulai ini ya panas ya kompromi yeah. itu kompromi bukan kompromi kompromi <laughs> bukan kompromi ya Miss. iya gitu oke okay, gitu Miss. ada lagi e, masih ada dari yang e, IG sama juga. ya gitu lagi ya apa yang dia e, e, untuk pendidikan anak usia dini mana yang lebih dahulu difokuskan pada anak apakah nilai agama dulu atau hmm. nilai akan kehidupan secara umum seperti mengenali adanya saudara yang berbeda dari agama ras dan lain-lain. Nah, bagaimana pandangan yang tepat untuk diimplementasikan? Baik, kalau saya ingin mengatakan begini, eh, sekarang ini eh, paradigmanya, paradainya itu adalah paradigma eh, bahwa seorang anak itu harus tumbuh dengan kecerdasan multidimensi. Gitu ya, nah ini kan masa zaman dahulu kala itu yang kalau Kecerdasan itu hanya dilihat dari kemampuan numerik dan sebagainya. Itu kan sudah ketinggalan zaman. Sekarang, orang e, memahami dengan sangat banyak penelitian bahwa kecerdasan itu multidimensi, bisa dilihat dari berbagai sisi. Oleh karena itu, sebenarnya, kalau sekarang pertanyaan mana yang didahulukan, itu sebenarnya mungkin e, lebih baik mengacu ke sana. Kenapa? Di dalam pemikiran mengenai kecerdasan multi dimensi itu yang dari Gardner misalnya yang dari lainnya mungkin lebih banyak juga. Di dalam pemikiran itu salah satu yang justru disebutkan di awal-awal itu adalah yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal artinya melihat ke dalam diri, self management, menata diri dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara soal nilai kita bicara soal intrapersonal dan interpersonal. Apakah nilai agama dulu atau nilai-nilai universal mis yang mana? Kalau saya jawabnya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Dua-duanya Jadi um, semua keluarga di seluruh dunia ya, dari agama apa biasanya akan membangun fondasi moral terlebih. Nah, fondasi moral ini tidak bisa hanya bertumpu pada satu saja, tetapi harus pada dua hal itu tadi. Jadi, fondasi agamanya dan fondasi pada nilai-nilai sosial. Kenapa? Karena anak juga akan tumbuh di dunia sosial. Dia akan menghadapi dunia di mana orang di situ tidak hanya yang berasal dari kelompoknya, tapi juga kelompok yang lain. Oleh karena itu dia harus juga cukup kuat. Nah, sebenarnya pandangan seperti ini itu enggak susah, bukan bukan hal yang filosofis sekali, tetapi kenapa itu penting? Karena itu tadi kecerdasan itu sudah multidimensi. Anak harus punya kemampuan membangun hubungan dengan orang lain pun dia mampu menata dirinya sendiri. Persoalan-persoalan nilai ini orang selalu lupa dikirain kalau ngomongin nilai itu hanya hubungan antar golongan. Enggak. Itu ke dalam diri. Ya. Pemahaman akan nilai membentuk karakter. Karakter itu adalah ciri unik dari setiap individu yang terbentuk dengan berlandaskan pada standar moral. Satu standar moral ukurannya banyak, bisa agama, bisa nilai-nilai universal dan sebagainya, gitu ya dan sebagainya. Jadi uh, Egidius maupun teman-temannya memang sekarang berbeda. Sebab makanya saya katakan setiap kohort saya selalu mengatakan di kelas setiap kohort atau angkatan atau generasi di dalam uh, kehidupan manusia itu punya tantangan masing-masing Nah kalau generasinya mereka ini yang mahasiswa atau alumni paling baru 1-2 tahun, ini tantangan mereka adalah mereka berhadapan dengan sangat banyak nilai yang ditawarkan oleh uh, hubungan sosial oleh budaya global dan sebagainya Nah, dalam situasi di mana nilai itu sangat banyak, keluarga-keluarga muda ketika mendidik anak-anaknya harus punya basic yang jelas. Karena dia akan membentuk karakter anak. Nah, dia mau ambil itu dari mana? Dia ambil dari kepercayaan orang tuanya dalam soal religius turun temurun. Monggo. Tapi dia juga jangan lupa ada nilai-nilai universal yang anak harus miliki karena anak akan hidup di dunia sosial bukan cuma di sama kelompoknya sendiri gitu loh ini yang kita lihat keluarga seringkali tidak siap jadi ah udah cukup nilai satu aja nggak bisa nilai-nilai itu ini orang Montessori paling jago ngajarin nilai ya saya justru mau nanya ya kan nilai-nilai itu harus dijadikan karakter karena dia akan berhadapan dengan dunia lain. itu jawaban saya itu kalau menurut saya. Gimana, Miss Yuna? Ya, mungkin Bu Ine mau menambahkan dulu? Sudah sudah cukup, Miss. Oh, sudah cukup. Iya, sudah cukup. Ya, Kita tekokan aja, Bu ya. <laughs> <laughs> iya. Oke, ini ada pertanyaan nih untuk tiga uh, narasumber. Ya, dari Pak Suandi. Um, Bagaimana mengaplikasikan teori-teori baru pendidikan ke dalam ruang kelas virtual sehingga memunculkan insight, aha moment, dan tentunya mencapai level pemahaman tertinggi dalam proses belajar mengajar untuk segala usia. Langkah-langkah praktisnya seperti apa? Silakan Bu Ina dulu. bapak apa? Ya, iya iya. Iya terima kasih Bu Dokter. Terima kasih pertanyaan dari Pak Siapa Tumis. Suwandi. Bapak apa ibu? Suwandi. Oh, Pak Suwandi ah? kan? Suwandi, ya. Oh, siapa berarti? <laughs> ya, ya, ya Pak. Mungkin itu satu satu tantangan kita bersama ya. Kita sekarang kan dipaksakan untuk uh, berhadapan dengan gadget terus menerus. Kemudian juga pembelajaran juga ruang-ruang kelas juga dibuat virtual semua, ya. Justru ini tantangan bagi kita, tapi kita, Alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, terima kasih dengan adanya pandemi. Kita juga bisa jadi kreatif dan inovatif nih, menggunakan gadget-gadget yang biasanya kita sangat anti. kan kita malas belajar dengan aplikasi yang baru gitu ya, justru dengan begini, Allah juga mem mem membarengi dengan uh, teknologi yang sangat. Nah, cepat kemudian juga ya sangat mumpuni gitu ya hanya tinggal kitanya saja memanfaatkan itu kemudian juga kita bagaimana sih caranya untuk memunculkan insight-insight ya dan aha moment nah aha moment ini kan kita bisa bisa tidak tidak apa tidak tidak bisa dipaksakan nih untuk aha moment ini ya jadi ya kita balik lagi lah dengan menyentuh hatinya itu dengan cintanya itu ya gimana kalau kita misalkan uh, menghadirkan cinta kemudian juga di ruang-ruang belajar virtual tapi kita harus bermakna yang bermakna itu kan diingat anak terus ya kita pun tadi selama tadi dan su suwardi apa su suwandi apa nah kalau kalau misalkan itu yang diingatnya berarti itu yang bermakna gitu. Tapi kalaupun misalkan dari jam 9 tadi sampai sekarang jam 12 tidak ada yang diingat tuh tadi apaan ya kajian buku itu nggak ada yang diingat. Berarti kita semua beda-beda gitu ya. Ya tadi mungkin saya ingatnya tadi pas atau nyanyi gitu kan. Nah itulah yang paling bermakna gitu dari pertemuan kita di zoom meeting ini. Nah gimana caranya Pak Suwandi menghadirkan atau menciptakan agar anak-anak itu atau kita sendiri ya ada satu insightnya apa gitu yang paling diingat. Entah itu ada gerakan, entah itu menggunakan lagu-lagu, entah itu dengan cerita-cerita pengalaman, gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Bisa menambah insight dan juga aha-nya. Karena tiap-tiap orang aha momennya beda-beda, Pak. Gitu sih, ya. Hanya kita bisa menciptakan dan menghadirkan itu melalui kitanya sendiri, itu dengan cintanya itu, CINTA, ya. Itu kan eh, satu apa masing-masing orang kan punya gaya mengajar sendiri. Ada yang kaku berhadapan dengan laptop ya, tapi ada juga yang biasa gitu ya. Ih, saya paling seneng nih kalau misalkan Zoom ini jadi bisa bisa lebih melihat mukanya dengan jelas, kemudian kita juga bisa nyaman mungkin di rumah gitu ya ketimbang kita berhadapan langsung di kelas-kelas uh, luring. Jadi grogi lah kalau mahasiswa atau takut nanya lah kalau anak-anak gitu ya. Ya ini harus kita membiasakan lah seperti itu ya. Ya, Miss Iya, wah luar biasa ya jawabannya. Nih, sepertinya nih Bu Ivan nanti Bu Ina tuh ke istrinya, ke suaminya tuh CINTA gitu ya. Ini ada oleh-oleh dari Kaseto ya. Baik. Ya, itulah yang bikin-bikin ini yang bikin bermaknanya atau momen ya. Itu kan kita aha momennya. Iya. Karena kan ya, ya betul betul. Bu Iva mungkin mau menambahkan? Oke, okay, saya eh uh, kalau teori-teori pendidikan yang terbaru salah satunya kan adalah metakognisi. Metakognisi itu adalah berusaha uh, kognisi kita berusaha memahami kognisi, gitu ya. Kita berusaha uh, memahami bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memahami, bagaimana kita uh, apa meng menyerap informasi, menyimpan informasi, dan pergunakan lagi. Jadi istilahnya kognisi belajar tentang kognisi. Nah, jadi kalau kita kaitkan, gimana cara supaya pembelajaran daring ini ada aha momennya? Ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ina ada beberapa cara praktis. Tetapi sebenarnya kita sendiri sebagai pengajar dahulukan dulu itu dahulukan terlebih dahulu adalah kita memahami bagaimana kelas kita, anak-anak di kelas kita umumnya berpikirnya seperti apa. Gitu Umumnya berpikirnya seperti apa. Apakah mereka anak-anak yang kalau dikasih misalnya soal-soal hitungan senang bang? Apa yang nggak kayak gitu. Tapi misalnya kalau dikasih cerita mereka senang bang? Oh, enggak. Ini mereka tuh anak-anak yang sebenarnya segala sesuatunya harus dilakukan dalam boduli kinestetik gitu. Jadi harus gerak gerak, harus kesana kemari dan sebagainya. Nah, sebenarnya aha momen itu datang dari metakognisi kita tentang cara belajar anak. Tuh, kalau saya ingin menyampaikan itu. Jadi selama ini mungkin, maaf, kita ini guru dosen kan nggak peduli karena kita luring kan. Prok prok datang. Selamat siang, assalamualaikum. Mari kita mulai kan gitu aja. Kita nggak pernah yang benar-benar Uh, ya udah, sekarang kita masuk chapter 15, oke okay, lalala, ini tugasnya lalalala, gitu aja. Nah, ini yang justru tantangan kita ketika dari Kita kan nggak bisa begitu. Jadi sangat penting adalah itu tadi, perhatian penuh. Jadi saya berapa kali selalu ngomong sama dosen senior, dosen senior itu semuanya sama ngeluh, kita tuh kayak ditinggalin kadang-kadang, sepi, kayak kuburan katanya saya tanya nggak ada yang jawab segala macam nah itu tadi jadi kita metakognisi dulu cara mereka belajar daring ini jadi misalnya pertama-tama oh saya tidak akan memulai kelas kalau anda semua tidak on cam seperti itu misalnya atau kalau nggak on cam saya nggak mulai mau nggak mau kan terpaksa buka gitu atau misalnya uh, saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan mengajukan pertanyaan dan masing-masing. Jadi uh, apa, metakognisi kita akan mengarahkan kita pada bagaimana caranya, cara terbaik untuk mereka bisa mengekspresikan sampai sejauh mana penyerapan mereka terhadap ilmu pengetahuan yang kita sampaikan. Itu, Mbak, kalau menurut saya. Wah, kayak sekali nih jawaban dari Bu Iva dan Bu Ine, luar biasa. Dan ini ada satu pertanyaan lagi, mm -hmm. dan ini sepertinya memang mewakili nih dari semuanya nih, karena memang Biasanya kan dengan daring begini ya, jadi anak-anak memegang gadget, handphone dari jam berapa sampai jam berapa, biasanya di hanya satu jam, tapi mungkin bisa jadi ini sampai sore gitu. Nah ini ada pertanyaan dari uh, Mbak atau Ibu Nur Laila. Uh, pada zaman sekarang, fenomena gadget pada anak seperti kebiasaan yang tak lazim lagi, sehingga pepatah yang sering terdengar, nih luar biasa di pepatahnya ya, orang tua yang melahirkan anak, gadget atau media sosial yang mendidiknya. Bagaimana mendidik anak yang sering kali bermain gadget dan apakah ada waktu maksimal penggunaannya? Kemudian, haruskah kita mengambil gadget tersebut atau menggiring gadget pada hal yang positif, tetapi caranya bagaimana? Yo silakan siapa dulu Bu, I, Bu atau Bu Ina mungkin saya dulu ya ya, ya ya baik jadi gini kalau kita bicara soal anak berarti ini batasnya sampai anak usia sekolah dasar nah kalau sampai usia sekolah dasar sebenarnya kesempatan untuk memanage gadget itu atau sosial medianya itu masih terbuka lebar tapi ketika kita sudah menghadapi anak-anak remaja -anak biasanya ini agak lebih sulit dan itu terbentuk kebiasaan pada anak remaja bermain gadget itu terbentuk Pak Bagaimana dia menjalani ketika dia uh, balita dan hmm, usia sekolah dasar jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama kalau gadget itu terlarang menurut uh, semua buku-buku kesehatan terlarang sebelum usia 2 tahun jadi sebelum usia 2 tahun jangan pernah memberikan gadget kepada anak hanya karena supaya ibunya bisa nonton sinetron ya atau supaya bapaknya terlepas dari keharusan karena mamanya lagi masak bapaknya disuruh jaga anak bapaknya lagi pingin nonton bola dia kasih gadget ke anak sebelum dua tahun sama sekali menurut ilmu kesehatan dilarang memakai gadget seorang bayi sampai umur dua tahun nah Ketika sudah melewati itu, itu sebenarnya juga masih sama, sampai umur lima tahun, tetapi sudah mulai boleh didampingi. Ya, didampingi. Nah, didampingi itu benar-benar didampingi, bukan mamanya nonton sinetron terus anaknya yang lebih banyak begini, tapi bukan begitu. Didampingi itu benar-benar bukan karena bapak dan ibu. Saya ingin menyampaikan ini, bukan bukan uh, nakut-nakutin, tapi gini belajar atau baca lihat lewat gadget itu beda ya proses belajarnya dengan proses belajar langsung. Hati-hati karena nanti pola ketika belajar lewat gadget itu tidak sama dengan pola belajar langsung termasuk baca tulis dan sains misalnya itu nanti akan menimbulkan kebingungan pada anak dan itu berpengaruh pada bagaimana dia belajar berikutnya. Jadi jangan main-main gitu. Nah, kalau umur sudah mulai memasuki sekolah dasar, itu sebenarnya justru Bapak dan Ibu di situ kuncinya untuk bisa mengatur gadget dan media sosial anak. Gadget dan media sosial itu harus diatur. Tetapi karena sekarang semua pandemi masa pandemi dan orang harus pakai gadget, itu kita tentu bisa menyesuaikan. Tetapi apabila ini masa normal, maka sebenarnya tidak boleh perharinya lebih dari satu jam. Sebenarnya. Nah, cuma ini kan lagi masa tidak normal. Kita butuh beberapa jam untuk belajar, enggak apa-apa. Sekali lagi, tetap dalam supervisi dan pengawasan orang tua. Kalau bisa diatur, misalnya ada keluarga-keluarga yang dengan sukses sudah mengatur sampai anaknya hanya bisa Sabtu Minggu misalnya, main media sosial dan sebagainya, dan dia tidak diberikan HP, perhatikan ketika remaja bapak ibunya tuh ongkang-ongkang kaki santai banget. Karena habitnya sudah berbentuk. Nah, kalau sudah remaja, tentu kita sebenarnya bisa pakai cara-cara yang lebih kreatif atau cara-cara yang lebih jelas. Misalnya, kalau kamu terus pakai gadget, kita akan evaluasi per semester. Misalnya, apakah prestasi kamu itu sah-sah saja. Karena anak-anak juga harus belajar mengenal target. gitu Mengenal target karena hal itu yang dia hadapi nanti di dunia nyata. Nggak ada manusia yang bebas enggak pakai target gitu nggak ada. Gitu ya. Jadi uh, menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau anaknya Bu belum 12 tahun, ah nikmati. Atur bikin gadget management ya, time nya diatur. Nah, itu Ibu nanti remajanya dia kalau kampung kaki enggak perlu ngomel-ngomel dan marah-marah. Dia udah punya habit. Itu aja, Mbak. Miss Yuna. Wah iya ya PR nih buat kita semua ya Bu Ina mungkin mau menambahkan juga Ya sedikit saja ya Ini juga balik lagi kepada komitmen orang tua sih Kadang kita melarang untuk bergadget ria Tapi orang tuanya sendiri kan gak lepas dari gadget ya Karena emang kebutuhan pekerjaan misalkan ya Tapi ya Alhamdulillah untuk yang sampai 12 tahun Karena kendali juga banyak dari orang tua Kita banyak kesempatan lah untuk memberikan opsi-opsi kepada anak pagi-pagi oke okay lah kita mulai uh, yuk kita sepedahan misalkan atau siang gitu ya jadi uh, kita kita me me menciptakan uh, anak tuh banyak bekerja tidak dengan gadget gitu entah dia harus makan sendiri entah dia harus uh, ngeberesin mainannya sendiri entah itu harus apa pokoknya tangannya itu kita usahakan banyak bersentuhan dengan benda-benda gitu selain gadget gitu ya karena kan kita juga sekarang udah sudah sudah memasuki masa liburan ya berarti kan tidak ada kerjaan lagi dari sekolah misalkan itu kita banyak ya pinter-pinternya orang tua sih tadi juga balik lagi ya tadi uh, sesuai dengan kelas itu harus kreatif itu ya kadang kita mau menciptakan anak uh, taat akan peraturan di rumah tapi orang tuanya sendiri yang melanggarnya itu sendiri sih ya yang perlu butuh kita banyak belajar terima kasih Miss ya Alhamdulillah, ini luar biasa jawabannya dari para pemateri kita ini. Uh, betul betul ilmunya keren banget dan pemahaman pengetahuannya sangat membantu kita dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya sebagai pendidik di sekolah ataupun di rumah. Uh, khususnya mungkin untuk kita nih sebagai orang tua yang akhirnya bekerja juga di rumah dan mendidik anak-anak kita juga di rumah. Um, dari dari pertanyaan dan kemudian jawaban dari para narasumber ini mudah-mudahan membantu semuanya dan juga e, materi yang tadi sempat disampaikan ya bahwa aha moment nih e, mudah-mudahan semuanya para peserta di sini bapak ibu dan rekan-rekan semua mendapatkan aha moment dari materi ini ya jadi tidak hanya berharap Anak saja mendapatkan aha moment, tapi kita juga mendapatkan aha moment dari masing-masing. Kalau saya mendapatkan aha momennya dari materinya Bu Ine itu saat ya Bu Ine menjelaskan mengenai tujuh karakteristik gitu ya, kemudian juga dari pendapat ya Ki Hajar Dewantara juga gitu. Nah kemudian kalau Bu Iva ini saya malah penasaran dengan yang bahwa anak itu harus menjadi subjek ya gitu ya pada teknologi itu gitu karena memang ini nih yang dibutuhkan anak-anak uh, kita di Indonesia jadi tidak hanya sebagai objek terus gitu. Nah, ini yang memang uh, menjadi sesuatu yang amat penting untuk kita semua. Dan terakhir uh, dari Kak Seto sendiri aha momennya itu adalah saat uh, Kayaknya kita merindukan bahwa belajar itu dengan menyanyi, jangankan anak-anak, ternyata kita pun suka, gitu ya, dengan tiba-tiba tadi belajar bahasa Inggris. tiung gitu ya, ada bunga yang warna-warni dengan sulap seperti itu, dan itu sesuatu yang uh, sangat luar biasa sekali. Uh, terima kasih semuanya, Ibu dan Bapak, serta rekan-rekan semua, acara webinar kita melalui Zoom ya sudah selesai. Dan mudah-mudahan semua tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa tadi ya self healingnya. Jadi kalau semuanya udah mulai stres, mulai capek bergerak, seperti tadi yang disampaikan Bu Dokter juga bahwa memang harus terus bergerak. Kemudian um, tetap bersyukur bahwa kondisi ini bukan berarti uh, ketidak Cintaan Allah kepada kita bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Kita malah bisa bertatap muka seperti ini, gitu ya? Tidak perlu mahal, tidak perlu butuh transport, tidak perlu menginap, gitu ya. Dan tapi kita bisa bertatap muka seperti ini. Saya serahkan kembali kepada MC Mas Burhan. Terima kasih, saya tutup. Yes. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Bu Sipa, terima Bina, kasih. Terima ya. kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Yuna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar Tidak terasa dari jam 9.30 sampai 12.15 ya. Harusnya itu jam 11.30 kita selesai. Tapi karena ini ada sesi tanya jawab yang seru dan menarik yang harus dituntaskan sampai 12.15 nggak berasa ya. Saya juga banyak ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ade Ipa Murti, Bu, sudah bersedia menjadi narasumber dan bisa bertemu Bu ya, walaupun hanya lewat Zoom meeting ini. Sebenarnya yang saya bertemu itu Mas Dayat Bu ya. Saya juga terima kasih banyak buat Ibu Ina. Uh, Ibu Ina ini sudah tidak bertemu lagi dari 2017, Bu. Ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi di Zoom ini. Saya juga ya. terima kasih untuk Ibu Yuna Ibnu Kaseto yang sudah mengisi acara untuk para peserta yang luar biasa mengikuti acara dari pagi sampai siang ini, dan kita tahan tintinya selalu membuat acara kegiatan webinar seperti ini. Nah itu dan untuk sebagai penutup sesi ini mungkin kita sudah tadi melakukan sesi pemotretan fotonya akan kita share ke Facebook Raja Grafindo Persada bagi para peserta silakan nanti di like Facebook kami yaitu Raja Grafindo Persada ataupun IG hashtag Raja Persada. Nah, untuk eh, yang ingin memesan buku kaset itu bisa chat ke nomor 0813 1683 2561. Nah itu akan mendapatkan ongkos kirim free untuk khusus hari ini ya. Nah itu itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga eh, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa sebelum saya tutup yaitu link absensi ya. Nanti setelah selesai acara tidak ada yang absen, nanti minta sertifikatnya bingung kita, makanya link absensinya segera diisi sebelum kita tutup acara ini dengan saya mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan diiringi dengan lagu dari kami. Sekian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mas Burhan. Ya. Mbak Yuna, Miss Yuna, udah saya udah punya ini kita ya. Udah ya, terima Sampai kasih. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Mahasiswa yang sudah hadir, baiklah. Saya live, live ya.